Universitas Insan Cita Indonesia atau UICI lahir dari kesadaran bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa adalah tanggung jawab seluruh masyarakat Indonesia, tak terkecuali alumni Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI yang tergabung dalam Korps Alumni HMI atau KAHMI. Sebagai sebuah perkumpulan para alumni HMI, KAHMI senantiasa berusaha mewujudkan terbentuknya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. KAHMI juga ikut bertanggung jawab dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dalam rangka terwujudnya Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Cita-cita ini hanya dapat tercapai melalui usaha yang sistematis dan terencana, melalui pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, serta teknologi yang dapat menjawab tantangan bangsa. Cita-cita KAHMI tersebut tak pernah padam dan bahkan mengkristal dalam bentuk tekad untuk membangun perguruan tinggi. Alhamdulillah, dengan dimotori para guru besar KAHMI dan didukung penuh Majelis Nasional atau MN KAHMI, akhirnya kampus KAHMI berdiri. Melalui SK MN KAHMI, dibentuklah Panitia Persiapan Pendirian Universitas Digital KAHMI 8 Juli 2020 dengan Steering Committee atau SC yang diketuai oleh Profesor Rafiq Karsidi, Insinyur Subandrio sebagai Sekretaris, dan Organizing Committee atau OC yang diketuai oleh Profesor Laode Masihu Kamaludin, Sujana Sulaiman sebagai Sekretaris, dan Sarinande sebagai Bendahara. Ikhtiar SC dan OC untuk mendirikan kampus KAHMI mendapatkan titik terang dengan dikeluarkannya izin prinsip pendirian Universitas Insan Cita Indonesia atau UICI dan izin operasional UICI oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI pada 30 Desember 2020. Tanggal tersebut kemudian disepakati sebagai hari lahirnya Universitas Insan Cita Indonesia atau yang disingkat UICI. Untuk operasionalisasi penyelenggaraan UICI, MN KAHMI membentuk Majelis Pendidikan Tinggi KAHMI atau yang disingkat MPTK pada 4 September 2020 yang kemudian disempurnakan pada Maret 2021. Berdasarkan SK MPTK, anggota MPTK terdiri atas 12 orang, yakni Profesor Hari Azhar Aziz sebagai ketua, Profesor Rafiq Karsidi sebagai wakil ketua, Insinyur Subandrio sebagai sekretaris, Dr. Halim Alamsyah sebagai bendahara,
Insinyur Masudi MBA sebagai Wakil Bendahara, Koordinator Presidium atau Ex Officio, Profesor R. Siti Zuhro, Profesor Edi Suwandi Hamid, Dr. Hamdan Zulfa, Profesor Mukhlis Rantoni Ludin, Profesor Asep Saifuddin, serta Profesor Laode Masihu Kamaludin sebagai anggota MPTK. Dalam melakukan pengarahan, pertimbangan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan penyelenggaraan UICI, MPTK bertanggung jawab kepada MN Rahmi. Dalam proses pendirian dan pengembangan UICI sebagai perguruan tinggi berbasis digital, MPTK Rahmi telah melakukan kajian dan diskusi dengan pemangku kebijakan dan profesional terkait untuk memperoleh masukan, khususnya tentang startup university yang diharapkan dapat menjadi role model pengembangan kampus digital di Indonesia. Untuk pertama kali, yang terpilih sebagai Rektor UICI adalah Profesor Laode Masihu Kamaludin. Perjalanan UICI masih panjang. Apalagi karena teknologi terus berkembang, maka sekali layar terkembang, UICI harus tumbuh dan berkembang. Karenanya, mari bergabung dan raih masa depan bersama UICI. Yakin, usaha, sampai. Yakusa. Assalamualaikum. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Senang deh ketemu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada yang dari Kepulauan Seribu ya? Siapa nih yang saya baca? Mbak Siti Zuhro. Wow, ada yang namanya sama dengan apa? Profesor Siti Zuhro. Mudah-mudahan bisa jadi profesor juga seperti Ibu Siti Zuhro ya. Amin. Amin. Di Kepulauan Seribu ya, Mbak. Panggilnya siapa? Mbak Zuhro atau Mbak Siti? Siti aja, Be. Siti. Ya, kalau Prof. Siti Zuhro panggilannya Ibu Wiwi. Cuman beliau sekarang lagi sakit. Nah, ini persis namanya ya, Pak Prof. Sahid ya. Saya tadi langsung kebaca di sini, yeah. Kepulauan Seribu. Siti Zuhro, ada lagi yang dari Kepulauan Seribu? Iya. Oh, ini ada APD Kepulauan Seribu. Siapa lagi? APD. APD itu artinya apa ya? Singkatannya ada Mbak Yuliana Ulujami. Ini pengelola data, Bu. Oh, oke. Okay. Dari berarti ini ya, Mbak, apa namanya? Timnya dari Mas Andi ya? Iya, betul. Oke. Okay. Oh, yang kemarin hadir bukan waktu kita rapat? Bukan. Ya, ada siapa yang nih? Pertemuan pertama. Ada Pak Aril. Pak Aril di mana Pak Aril posisinya? Ini nama-namanya banyak nama orang ngetop nih. Aril. Gak kedengeran, Bu. Kecil jasa suaranya. Ini Aril nih. Iya, makanya nih. Mana? Oh, suaranya udah gede. Oh, yang tadi bapaknya Aril. Oh, ini Arilnya ini. Oh, iya. Salah tadi. Oh, ini Arilnya ini. Oh, namanya sebenarnya Arilnya sama namanya sama Aril Noah. Tadi Arilnya lagi kasar. Ada Aril, ada Arum. Ada siapa ini? Juanita Sri Rahma Dewi. Yang udah join siapa? Arum. Iya, Mbak Arum. Andrea Anggraini. Mbak Windy Antika. Siapa lagi nih? Yuliana. Iya, Bu. Di mana Mbak Yuliana tinggal? Saya tinggal di Srengseng Sawah, Bu. Srengseng Sawah. Oh, iya, iya. Jakarta Barat ya? Jakarta Selatan, Bu. Srengseng, satu lagi ada Srengseng juga ya, Jakarta Barat ya? Jakarta Barat, Srengseng. Kalau untuk Jakarta Selatan, Srengseng Sawah. Srengseng Sawah. Oh, iya.
Ada sawah, ada bukan sawah. Mozayana, Mbak. Siapa nih? Mas apa Mbak nih? Mbak ya, Mbak Moza. Rifka Alfionita. Siapa lagi Mbak? Rosinta KU. Kita sambil tunggu Pak Rektor ya. Nah, ini boleh mengisi absen nih di link di chat room ya. Di chat room sudah ya, disiapkan oleh Mas Singgi. Silakan ngisi. Wow, ada Sarkowi. Mana tadi? Saya baca nama Sarkowi. Ini banyak artis nih. Ada Sarkowi tadi, mana ya? Saya baca sekilas Sarkowi itu hilang. Kayaknya langsung on cam. Ada Andrea. Ya, ada Mbak Indah Pramesti, Mbak Rahayu Suhesti, siapa lagi nih? Mbak Lala Fauzia. Mbak Reza Renaldi. Ini nama anaknya atau ini mbaknya ya? Reza Renaldi, siapa lagi nih? Akmal Maulana. Kok kayak nama mahasiswa kita? Iya. Pak Mamai, Korkot PKH Jakarta Selatan, sudah hadir. Korkot Jakarta Pusat. Oh ya, Mas Akmal. Oh, nah, benar kan ada nama Sarkowi itu? Mas Sarkowi, coba. Jangan-jangan ini. Mbak Rahayu, Mbak Rian, Rahmat Davika, Davikia, keren namanya. Rian Rahmat Davikia. Oh, ini singkatan nama apa ya? Boleh di on cam Mbak, audionya dinyalain. Inanda Finoti. Pak Haryoto dari mana Pak Haryoto? Dari Selatan. Oh, dari Jakarta Selatan ya? Ya. Aina tuh Mas Yatri. Ada, oh, baru mau saya sebut Ajis Indo Raja Wali. Kayaknya kenal. Kenal. Siap. Pak Naseri, terima kasih. Siapa lagi nih? Ya, Zahra Dari, ya. Putri. Inanda Finoti. Tiffany Rahma. Mbak Arum Galur. Mbak Arum Galur dari mana Mbak Arum? Dari Galur, Ibu. Oh, Galur nama tempat ya, Jakarta Pusat ya? Iya. Oh, oke. Oh, ini dikasih ini ya, dikasih nama lokasinya ya. Ya. Iya, Ibu. Muhammad Rafif Hafizar hadir, Bu. Oh, dari Galur juga. Oh ya, Mas Rafif Galur. Jakarta Pusat berarti hadir, ya. Tadi Bu. Jakarta, tadi Kepulauan Seribu sudah, Selatan sudah, Pusat sudah, Barat mana Barat? Dari Barat siapa dari Barat? Ini Pak Mudrika. Mamai sudah hadir, Mudrika, Pak Mamai. Korkot. Dari Jakarta Barat. Oh, Mudrika dari Jakarta Barat. Oke, ada ya berarti. Ini Cepaka Putih ya, Cemput ya, Mbak Desi Cemput. Cepaka Putihnya mana Mbak Desi? Jakarta Utara. Di Timur Ibu, saya pendamping PKH. Oh, Mbak Desi ini pendamping PKH? Ya, ada 3 anak KPM ya. Ah, iya. Mbak Desi sendiri dari Cepaka Putih ya? Di Cepaka Putih. Cepaka Putih. M. Faik BH kelas 11. Saya Bu Andi. Oh. Udah sembuh. Itu udah punya sembuh, Mas Andi. Mas Andi udah sembuh. Alhamdulillah sudah lebih baik. Alhamdulillah. Nih Pak Rektor sudah hadir di tengah-tengah kita. Pak Rektor kita. Sudah. Ya, assalamualaikum Pak Rektor. Waalaikumsalam. Ini Pak Rektor sudah hadir. Sudah hadir, alhamdulillah. Pak Rektor ini ada 100 teman-teman yang sudah masuk. Iya, 100 Zoom. Persis ya. Iya. Alhamdulillah, banyak sekali. Alhamdulillah, ini apa? Banyak sekali dah. Ini banyak artis nih, Pak Rektor namanya. Ada nama, ada Siti Zuhro loh namanya dari Kepulauan Seribu. Saya bilang mudah-mudahan bisa jadi profesor seperti Ibu Prof Siti Zuhro. Oke, silakan Mbak Dika mau dimulai. Baik, terima kasih.
Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesempatan dan kesehatan. Pada malam hari ini kita dapat bertemu dalam acara sosialisasi kampus Universitas Insan Cita Indonesia. Dan salawat dan salam juga tak lupa selalu kita kirimkan, kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah akan kita semua di sini menjadi para pejuangnya meneruskan risalah yang telah dibawa dan mendapatkan syafaatnya hingga di yaumil akhir nanti. Alhamdulillah Bapak Ibu yang kami hormati, pada malam hari ini kita dapat bertemu kembali di sini dalam sosialisasi Universitas Insan Cita Indonesia pada KPM Program Keluarga Harapan DKI Jakarta dan Kepulauan Seribu. Dan hari ini, pada malam hari ini, kita mengangkat tema tentang penjemputan mahasiswa baru UIC Prasejahtera DKI Jakarta dan Kepulauan Seribu. Kenapa penjemputan? Nanti akan kami jelaskan. Bapak Ibu, sebelum kita mulai diskusi kita pada malam hari ini, izinkan saya terlebih dahulu untuk menyapa para Bapak Ibu yang sudah hadir di tengah-tengah kita, dan alhamdulillah sejak tadi sudah bersama-sama dan saling sapa menyapa gitu ya. Dan malam hari ini saya sapa kembali. Sudah hadir di tengah-tengah kita ada Pak Rektor Universitas Insan Cita Indonesia, Profesor Dr. Laode Masihu Kamaludin, Master of Science, Master of Engineering. Terima kasih Pak Rektor sudah hadir. Waalaikumsalam Pak Nike, terima kasih undangannya. Baik, dan juga di tengah-tengah kita alhamdulillah malam hari ini kita didampingi oleh Wakil Rektor kita, ada Ibu Leli Pelitasari, Wakil Rektor 2 Bidang Digital Administrasi, Keuangan, dan Sumber Daya Insani. Tadi sudah saling sapa juga. Dan kita juga sudah hadir di tengah-tengah kita Profesor Dr. Ahmad Syahid, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Pengamalan Nilai-Nilai Keislaman dan Keindonesiaan. Dan kita juga ingin menyapa, di sini ada Bapak Andi Mawardi, Koordinator Wilayah PKH DKI Jakarta. Dan ada Bapak Ahmad Taufik dari Kasih Jaminan Sosial Dinas Sosial DKI Jakarta. Terima kasih sudah hadir Bapak Ibu. Dan saya juga secara khusus menyapa Bapak Ibu dari program Keluarga Harapan ya. Hadir malam hari ini dari DKI Jakarta dan Kepulauan Seribu yang sudah menyempatkan waktu luar biasa untuk menyaksikan sosialisasi UIC gitu. Dan insya Allah nanti kita akan bertemu bersama-sama untuk berkuliah di UIC. Nah, Bapak Ibu, untuk memulai diskusi kita pada malam hari ini, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara resmi sudah kita buka. Insya Allah, apa yang kita lakukan malam hari ini mendapatkan keberkahan akan membawa kita untuk hari depan yang jauh lebih baik. Bapak Ibu, untuk memulai acara kita pada malam hari ini, kita akan mendengarkan sambutan terlebih dahulu. Yang pertama dari Bapak Andi Mawardi selaku Koordinator Wilayah PKH DKI Jakarta. Kepada Bapak Andi Mawardi kami persilakan. Hai. Ibu, ada Pak Taufik tuh, Bu, dari Dinas Sosial dulu, Bu. Pak Taufik. Dan ya, Pak izin Pak setelah Taufik. Nanti Pak Andi, Pak Taufik akan memberikan sambutan. Oke, baik, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita diberikan keberkahan, kesehatan, dan juga umur panjang sehingga terus dapat beraktivitas di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang Bapak Rektor, Profesor Laude MK. Salam kenal, Pak. Iya. Tapi ya. Profesor Jakarta. Waalaikumsalam Pak Andi Mawardi. Siap. Kampung yang saya hormati Bapak Profesor Ahmad Syahid. Nggih, Mas Andi. Yang saya hormati Ibu Leli Pelitasari.
yang kesekian kalinya kita berjumpa dalam karena kita belum bisa bertemu, situasi yang memang belum memungkinkan. Saya juga baru saja sembuh, ya. Kebetulan sebelumnya saya 2 kali COVID, ya, dan kemarin sempat demam, ya, dan juga punya belum hilang-hilang gitu. Nanti sangat tidak memungkinkan untuk berjumpa tatap muka. Yang saya hormati, tak lupa atasan saya di Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, Pak Taufik, kasih jaminan sosial Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, rekan-rekan koordinator kota, 5 kota dan 1 koordinator kabupaten, Kabupaten Kepulauan Seribu, dan juga tak lupa para KPM, baik itu yang ada di Kepulauan Seribu maupun di 5 kota, dan juga tak lupa rekan-rekan pendamping yang sudah setia untuk memberikan pencerahan dan pendampingan kepada keluarga penerima manfaat, khususnya PKH, dan juga tak lupa pembawa acara atau host kita pada malam hari ini, Ibu Nike Ardina. Terima kasih, Bu, waktunya sudah diberikan kepada saya. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan di samping tadi perkenalan kepada sekalian semua, dan juga pada dasarnya kami SDM Provinsi DKI Jakarta menyambut baik rencana kerjasama ini terkait dengan ke depan KPM maupun SDM PKH terlibat di dalam pembelajaran di universitas atau UICI. Ya, saya belum begitu familiar, takut salah memanjangkannya, saya sebut singkat saja UICI, di mana kami sudah beberapa kali berkomitmen bahwasannya ini adalah sesuatu yang sangat menggembirakan bagi kami sebagai SDM PKH yang memang sedianya melakukan advokasi, mediasi, dan sosialisasi terkait dengan bantuan-bantuan sosial bidang pendidikan maupun bidang ekonomi. Dan tak lupa, tujuan kami adalah yang utama adalah merubah mindset bagi para KPM, penerima manfaat, untuk hidup lagi. Sehingga kemiskinan tidak membelenggu mereka untuk terus mau menerima bantuan sosial dari pemerintah maupun dan yang lainnya. Maka dengan adanya kerjasama ini, bagian dari implementasi PKH dalam bidang pendidikan. Yang tentu saja jika kita berpendidikan lebih baik, tentu saja kehidupan kita lebih baik pula ke depannya. Karena kunci sukses adalah kita berpendidikan. Jadi tentu saja langkah ini merupakan harapan tersendiri bagi kami, baik itu KPM maupun SDM PKH, yang memang ditugaskan untuk merubah mindset itu. Saya rasa itu yang perlu saya sampaikan di sini, dan terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan kepada kami, sehingga pada malam hari ini kita dapat berjumpa walaupun baru melalui virtual Zoom. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Andi Mawardi selaku Koordinator Wilayah PKH DKI Jakarta. Izin Pak Andi, ini UICI, Universitas Insan Cita Indonesia. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak Ahmad Taufik, Kasih Jaminan Sosial Dinas Sosial DKI Jakarta. Kepada Bapak Ahmad Taufik, kami persilakan. Baik. Sekali lagi kami sambil menunggu Pak Bapak Ahmad Taufik untuk memberikan sambutan. Tadi mungkin saya sedikit menyinggung apa yang sudah disampaikan oleh Pak Andi Mawardi, bahwa kita harus sepakat bahwa pendidikan itu adalah senjata paling utama untuk mengubah dunia, kata salah satu.
Baik, kepada Bapak Ahmad Taufik, kasih jaminan sosial Dinas Sosial DKI Jakarta, apakah sudah siap? Kami persilakan. Ya, baik, kita masih menunggu untuk sambutan selanjutnya dari Bapak Ahmad Taufik dari Dinas Sosial DKI Jakarta. Tadi sudah bergabung sebenarnya dengan kita. Apakah Pak Ahmad Taufik masih berada di ruang Zoom ini? Dan namanya tuh Mbak Ahmad Taufik ada sih, mungkin sedang keluar dulu kali. Iya. Ada baik, di partisipan ada. Ada di partisipan. Baik, sambil kita menunggu atau kita lanjut ke acara selanjutnya terlebih dahulu, izin? Iya, lanjut aja dulu nanti kalau udah on beliau bisa. Baik. Bapak Ibu, sepertinya Bapak Ahmad Taufik dari Kasih Jaminan Sosial Dinas Sosial DKI Jakarta saat ini sedang ada agenda lain atau mungkin sedang ada aktivitas lain. Kita akan lanjutkan. Selanjutnya kita akan langsung memasuki roadshow atau sosialisasi UIC pada KPM PKH DKI Jakarta dan Kepulauan Seribu. Dan tema kita pada malam hari ini adalah penjemputan mahasiswa baru UIC Prasejahtera DKI Jakarta dan Kepulauan Seribu. Bapak Ibu yang kami hormati, di chat room itu sudah tersedia link absensi yang kami mohon kepada Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini untuk mengisi terlebih dahulu. Karena nantinya untuk informasi lebih lanjut tentang UIC itu bisa koordinasi atau bisa berkomunikasi dengan hotline atau nomor telepon yang sudah kami sediakan. Dan nanti ketika Bapak-Ibu sudah mengisi absensi, akan ada tim kami yang memfollow up ke Bapak-Ibu untuk kesediaannya bertumbuh, kalau di UIC itu bertumbuh gitu ya, untuk berkuliah di UIC. Baik, sekali lagi mungkin saya panggil Bapak Ahmad Taufik, apakah sudah hadir? Ya, baik. Kita lanjutkan ke acara selanjutnya, yakni diskusi. Yang pertama, pemaparan atau presentasi dari Rektor Universitas Insan Cita Indonesia kepada Profesor Dr. Laode Masihu Kamaludin, Master of Science, Master of Engineering. Kami persilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Andi Mawardi, Koordinator PKH DKI, kemudian Pak Taufik, Kasih Dinas Sosial DKI, yang saya hormati WR2 dan WR3 UIC, moderator dan anak-anakku yang hadir luar biasa hari ini, 100 orang ya. Marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk berkumpul malam ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya dan para sahabat-sahabatnya. Sebagai rektor yang sebetulnya kepala sekolah saja yang diberi amanat untuk memimpin Universitas Insan Cita Indonesia ini, kami hadir di DKI ini kepada terutama kepada keluarga-keluarga yang prasejahtera dengan maksud ingin membantu, yaitu kita ingin bersama-sama bersekolah di universitas. Karena di zaman sekarang ini kita harap bahwa untuk bisa berkuliah itu tidak lagi harus datang, tidak mesti harus datang lagi ke kampus karena ada bantuan internet. Oleh karena itu UIC dirancang untuk kemudian menggunakan internet atau kadang-kadang kita sebut juga digital
supaya kita semua yang tidak mampu datang karena jarak atau karena alasan lain bisa tetap mendapatkan ilmu pengetahuan. Nanti secara teknis teman-teman dari Wakil Rektor 2 maupun Wakil Rektor 3 dan tim penjemputan mahasiswa ini akan menjelaskan apa itu Universitas Insan Kita Indonesia. Secara singkat, bisa dikatakan bahwa Universitas Insan Kita Indonesia ini dirancang oleh suatu kelompok masyarakat yang namanya Alumni Himpunan Mahasiswa Islam dengan niat yang luhur untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, terutama keluarga-keluarga prasejahtera, sangat diperhatikan dan diberi tempat terkemuka atau diberi tempat utama, karena kita semua sadar seperti dikemukakan Pak Andi Mawardi tadi bahwa melalui pendidikan kita bisa merubah nasib kita. Kita sering melihat bahwa mereka-mereka yang ekonominya selalu baik, kehidupan rumah tangganya baik, ada hubungannya dengan pendidikan, baik itu pendidikan agama maupun pendidikan umum. Oleh karena itu di UIC, kedua-duanya itu diadakan sehingga kemudian yang terutama adalah perubahan sikap, kemudian diberi keterampilan sehingga kita bisa dapat bekerja, dan juga kemudian mendapat bimbingan-bimbingan yang terus-menerus sampai kita sendiri mandiri atau bisa bekerja di tempat lain dengan pembekalan-pembekalan tentang ilmu pengetahuan dan keterampilan-keterampilan yang ada. Saya kira itu beberapa hal yang penting yang saya sampaikan. Mudah-mudahan penjelasan singkat ini membuat para peserta, terutama anak-anak yang hadir, 100 orang yang luar biasa ini, dapat tertarik di kuliah di Universitas Insan Kita Indonesia atau UIC. Saya kira itu Mbak Niki yang bisa sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Rektor atas pengantar diskusi sebenarnya untuk malam hari ini ya, yes. Sebelum kita masuk sosialisasi lebih lanjut seperti apa kampus UIC. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin saya akan menyapa kembali Bapak Ahmad Taufik dari Kasih Jaminan Sosial Dinas Sosial DKI Jakarta. Apakah sudah bisa untuk memberikan sambutan izin, dan mungkin juga pengantar diskusi? Izin Bu, ya. Beliau tadi telepon saya, dia harus kendalikan semua untuk yang terpapar COVID Bu. Jadi ada pendistribusi. Oh baik, baik. Menyertakan, jadi tetap beliau on di pertemuan ini, tapi tidak bisa melakukan bicara Bu. Oh baik, baik. Oh tidak aktif ya. Kita aktif memberikan sambutan, baik. Baik, terima kasih Pak Andi Mawardi, baik Pak Ahmad Taufik, selamat bertugas Bapak, terima kasih sudah menyempatkan hadir dalam acara kita pada malam hari ini, dan memang ya situasi yang sangat mendesak saat ini, di mana gelombang ketiga katanya, itu untuk COVID, semoga semua Bapak Ibu di sini, keluarga di DKI Jakarta, Kepulauan Seribu, dan di mana saja tetap dalam keadaan sehat. Bapak Ibu, untuk selanjutnya kita juga akan ada mendengarkan terlebih dahulu pemaparan dari Ibu Leli Pelitasari, Wakil Rektor 2 Bidang Digital Administrasi Keuangan dan Sumber Daya Insani Universitas Insan Cita Indonesia. Kepada Ibu Leli kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, Mas Andi, Pak Rektor, Pak Warek 3, teman-teman pendamping PKH, adik-adik, kalau tadi Pak Rektor anak-anak ya Pak Rektor, kalau saya agak milenial boleh adik-adik gitu ya. Ini saya sebenarnya meneruskan tugasnya Pak Rektor sebetulnya. Jadi ini nanti teruskan Pak Sahid ya, cerita-cerita soal UIC gitu ya. Jadi boleh nanti materinya Mbak Caca di-share ya. Kita ngobrol-ngobrol aja malam ini tentang UIC itu apa sih gitu ya.
Kemudian tadi Pak Rektor sudah cerita apa namanya secara garis besar. Terus tadi juga udah ada videonya kan ya. Terus tadi udah saya lihat udah ada yang raise hand loh Mbak Nike. Itu kelihatannya sudah nggak sabar untuk bertanya gitu ya. Siapa tadi namanya? Saya lihat ada yang raise hand. Nah, ini sudah disiapkan. Nanti boleh di-share ya Mbak Caca di chatroom ya supaya adik-adik bisa bisa ambil kalau memang nanti mau mendalami atau bisa lihat juga nanti di medsosnya UIC. Nah, UIC kita mulai cerita dari mana ya? Nah, nanti saya bagi tugas dengan Pak Said ya. Pak Said nanti bagaimana mendaftar dan seterusnya boleh. Saya sekarang cerita sedikit, judulnya Menempa Digital Talenta dan Digital Leadership bersama UIC. Dari data yang kami dapatkan dari Mas Andi, kan ini adik-adik rata-rata sudah, ada yang tadi saya lihat SMA ya, masih SMK, terus ada yang sudah lulus SMA. Nah, boleh lanjut baca. Ini saya berapa menit nih Mbak Nike dikasih waktunya, nanti keenakan bicara, kita mungkin lebih enak teman-teman kalau mau bertanya ya, adik-adik mau bertanya lebih banyak waktunya gitu ya. Jadi ini ada satu survei di tahun 2021 itu yang menyebutkan bahwa dari 274 juta penduduk Indonesia itu yang pengguna telepon genggam itu sampai 345. Jadi sebetulnya jumlah telepon genggam yang beredar gitu yang digunakan itu melebihi jumlah penduduk. Berarti apa? Berarti ada atau bahkan banyak yang punya handphone lebih dari satu, gitu ya. Kemudian yang pakai internet berapa? Yang pakai internet itu 202 juta. Jadi bisa kita bayangkan bahwa begitu dekatnya dunia digital itu dengan kita. Ini semua rasanya handphone sudah menjadi apa soulmate ya sudah jadi soulmate kita gitu ya, pagi-pagi yang dicari handphone, kemudian nyawa keduanya apa itu katanya ini charger gitu, jadi di tangan kita itu handphone dan charger itu sudah jadi seperti pasangan hidup gitu. Kemudian yang aktif bermedia sosial itu ada 170 juta. Nah, dari 202 juta tadi yang pengguna internet itu 98 menggunakan internet itu dari smartphone, dari HP kita ya. Kemudian 74% itu dari laptop dan 18% itu dari tablet, iPad dan sebagainya macam. Nah, yang menarik itu rata-rata penggunaan internet di Indonesia itu 8 jam 52 menit. Jadi hampir 9 jam dalam satu hari orang Indonesia rata-rata menggunakan internet. Jauh lebih banyak dari atau lebih lama dari rata-rata dunia. Rata-rata orang di dunia itu 6 jam 54 menit. Jadi hanya 7 jam. Jadi kita ini 1 jam lebih lama menggunakan 2 jam lebih lama menggunakan internet dibandingkan penduduk dunia. Wow, gitu ya. Oke, lanjut baca. Nah, apa sih yang kemudian dengan fenomena itu gitu ya. Apa sih yang kemudian akan dibentuk atau akan diberikan atau apa yang menjadi tujuan dari UIC ini? Nah, jadi UIC ini memiliki 3 step untuk sampai kepada yang namanya digital leadership. Nah, kita akan memulai era digital ini dengan namanya digital literasi. Digital literasi itu bagaimana kita mengenal atau pengenalan kita membuat kita menjadi dekat, akrab dengan yang namanya digital. Jadi pengetahuan kita tentang digital itu salah satunya digital literasi gitu ya. Nah, itu hanya step pertama. Jadi kalau sekarang itu kita, kalau Pak Rektor selalu bilang ini apa yang sekarang kita gunakan, apa yang kita sekarang lakukan itu masih dalam step pertama, disebutnya digitization. Itu mendigitalkan dengan teknologi, dengan alat-alat gitu ya. Kemudian di atas itu kemudian ada yang namanya digital talent. Di dalam digital talent itulah kemudian sikap kita di dalam menggunakan digital itu dibentuk begitu ya. Nah, itu yang kemudian nanti akan kita alami atau kita adik-adik bergabung di UIC nanti kita masuk sampai step kedua di mana
digital ini bukan sekedar menggunakan teknologinya, tapi bagaimana kita memiliki mental, memiliki sikap, culture budaya digital. Apa sih contoh budaya digital? Salah satunya yang paling sederhana itu on time. Saya senang banget tadi kita undangan jam 7, jam 7 kurang itu sudah penuh gitu ya. Bahkan saya hitung agak terlambat tadi ya, saya lewat 1 menit. On time itu salah satu ciri budaya digital yang sekarang itu justru dibentuk ketika kita sudah pandemik. Coba lihat, kalau dulu kalau mau rapat offline, itu kalau terlambat dimaklum karena wah macet. Wah, apalagi ada urusan apa dulu, ngapain dulu. Nah, terus telat 5 menit, 10 menit gitu kan. Akhirnya mulainya setengah jam gitu ya. Nah, kalau di era begini ketika kita sekarang dengan berzoom ria, itu kita semua akhirnya sangat terbiasa untuk on time kan. Nah, kelewatan 5 menit udah kelewatan deh gitu ya. Nah, step ketiganya setelah kemudian culture kita dibentuk, nah kemudian kita akan masuk ke dalam step ketiga yaitu digital mindset. Itu sudah pada soal bukan sekedar budaya, tetapi dia sudah merasuk ya bahasa anak mudanya apa ya, sudah merasuk menjadi jiwa dan itu membentuk leadership kita. Nah, itulah yang tahap-tahapan ini yang kita sebut digital transformasi gitu ya. Nah, jadi apa yang dilakukan di UIC dalam tahun pertama, kedua, ketiga gitu, nah tahun keempat diharapkan sudah jadilah gitu ya digital leadership kita. Kenapa kita penting untuk punya ini? Karena Indonesia di tahun 2030, menurut Bank Dunia, itu Indonesia membutuhkan 9 juta digital talenta. Ini loh yang step kedua. 9 juta digital talenta dan 2 juta digital leadership yang step ketiga ini. Boleh lanjut Mbak Caca? Nah, jadi kita UIC ini hadir untuk membantu pemerintah mencapai tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan sekaligus tadi bagaimana menghadapi tantangan pentingnya gitu sumber daya manusia yang memiliki tadi digital culture dan sekaligus digital leadership-nya. Nah, UIC hadir sebagai perguruan tinggi digital pertama di Indonesia yang memiliki prinsip tadi, ini ada 4, anyone, jadi siapa saja boleh. Siapa saja itu tidak batasi usia, jadi yang penting semua syaratnya adalah lulus SMA, sudah memiliki ijazah SMA. Mau lulusnya tahun kemarin, mau lulusnya 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, monggo. Jadi tidak dibatasi usia. Nah, hari ini, pada semester pertama ini, mahasiswa UIC itu mulai dari 18 tahun sampai 51 tahun. Jadi jangan khawatir buat yang sudah lulus SMA-nya 10 tahun yang lalu, monggo join di UIC. Yang kedua, anywhere, dimanapun. Jadi Anda, teman-teman, adik-adik yang sekarang di Kepulauan Seribu, mungkin akan apa tadi susah ya kalau kemudian harus setiap hari ke Jakarta gitu ya. Kemudian kemudian yang harus bekerja dan hanya bisa malam hari. Jadi dimanapun Anda bisa mengikuti perkuliahan di UIC anytime, kapanpun, mau pagi, siang, malam, kapan Anda punya waktu untuk berkuliah. Tentu tadi kuncinya ada disiplin. Jadi ketika anytime, tapi Anda juga harus punya kebiasaan, oke, saya mau kuliah berarti tiap jam 7 sampai jam 9 malam. Nah, itu nggak bisa diganggu, itu waktu kuliah misalnya gitu ya. Nah, any device, Anda boleh pakai apa saja. Laptop tadi ya, HP bisa, tablet bisa gitu ya. Oke, lanjut. Kenapa bisa begini? Karena kita punya sistem yang di dalamnya memungkinkan untuk Anda mengakses dari mana saja, kapan saja, dan untuk Anda siapa saja, di mana saja gitu ya. Nah, untuk itu di UIC yang bedanya lagi dengan perguruan tinggi lain, kalau perguruan tinggi yang lain itu apa yang ada yang disebut atau memiliki tiga dharma yang terdiri dari pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Nah, di UIC tambah satu yaitu pengamalan nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan. Keislaman dan keindonesiaan ini nilai universal yang di mana keislaman itu kan jadi rahmatan lil alamin ya, maka bagaimana menyelaraskan keislaman dan keindonesiaan ini dalam satu nafas sehingga Anda menjadi insan cita. Nah, insan cita itu adalah insan yang bertakwa dan kemudian memiliki nilai-nilai akademis
yang bertanggung jawab demi terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Kira-kira itu. Nah, maka di UIC untuk bisa memenuhi sampai tadi digital leadership-nya, maka ini ada 4 skill wajib. Nah, tadi kan ada tahap 1 ya, step 1 yang digital literasi. Itu ada 4 keterampilan wajib yang harus dimiliki oleh mahasiswa UIC. Jadi ini ada 4 yang di tahun pertama itu wajib diikuti walaupun tidak ada SKS-nya, tapi dia menjadi prasyarat untuk ikut kuliah yang lain, kuliah berikutnya. Satu, desain grafis. Jadi di tahun pertama mahasiswa UIC harus sudah bisa membuat desain grafis sendiri. Web programming. Jadi Anda harus sudah bisa membuat desain web. Kemudian video editing gitu ya. Kemudian digital animasi. Jadi tahun pertama diajarkan 4 skill ini sehingga setelah Anda lulus tahun pertama pun naik ke tahun kedua Anda sudah mulai bisa memulai usaha gitu ya. Kemudian membantu misalnya kalau Anda sekarang bekerja dan di bagian ini Anda sudah bisa mulai mengaplikasikan kira-kira gitu. Nah, boleh lanjut? Oke. Ini tadi keunggulan UIC tadi sudah ya sebagian diceritakan, kemudian yang belum ini apa? Kita punya banyak guru besar dan akademisi, kemudian dukungan dari pemerintah juga jangan khawatir. Tadi video Pak Presiden sudah keluar belum ya? Jadi waktu pendirian UIC belum izin. Belum ya, nanti boleh belum. Setelah ini ya Mbak Nike ya. Jadi yang memberikan sambutan ketika UIC ini didirikan salah satunya adalah Presiden Joko Widodo. Dan kemudian diumumkan, yaitu beliau mengumumkan langsung bahwa kami sudah punya ini, sudah punya UIC, kemudian yaitu menjadi satu penguat bahwa UIC ini mendapat, jangan khawatir menjadi mahasiswa UIC, begitu ya. Nah, kemudian kita punya jejaring internasional, nasional, gitu, bisa magang, gitu ya, bisa double degree, artinya Anda yang sekarang juga sudah kuliah, mau kuliah lagi boleh. Sesuai dengan kebijakan nasional, tetap kurikulum mengikuti kurikulum dari pendidikan tinggi di Kemendikbud, gitu ya. Dan itu tadi banyak, ada 9 boleh dibaca ini. Lanjut Mbak Caca. Ini ya platform. Nah, kalau ini sebetulnya harusnya paling tepat Pak Rektor yang menjelaskan. Saya tidak terlalu fasih, tapi prinsipnya apa yang di sistem perkuliahan di UIC itu menggunakan platform ABCD. Ini apa? ABC, Artificial Intelligence, AI. Kemudian big data, connectivity, dan blockchain. Ini ya. Ya mungkin dengan lima orientasi, yaitu digital startup, digital environment, digital farming, digital governance services, dan digital maritime. Jadi lingkup ini yang kemudian menjadi orientasi dari bagaimana kemudian nanti lulusan-lulusan UIC juga akan berkontribusi di dalam beberapa sektor atau beberapa aktivitas itu gitu ya. Nah, lanjut boleh? Ya, ini sudah masuk ke dalam pengenalan program studi. Jadi di UIC hari ini punya 4 program studi. Program studinya level sarjana S1 gitu ya. Belum ada S2-nya. Sudah ada yang nanya, udah ada S2 belum? Nah, masih S1. Nah, insya Allah doakan mudah-mudahan cepat ada S2-nya gitu ya. Nah, ini ada apa aja? Ada 1 bisnis digital, 2 sains data, 3 komunikasi digital, dan 4 informatika. Apa aja sih gitu ya masing-masing. Nah, saya akan umumkan dulu bahwa di sini ada nanti Pak Ajis. Pak Ajis itu akan nanti Mbak Nita akan presentasi tentang finding talent. Jadi kalau Anda yang mau kuliah tapi masih bingung saya ini bakatnya apa atau minatnya apa, nanti Pak Ajis akan menyampaikan aplikasi tentang finding talent, menemukan bakat saya ini sebenarnya cocok di mana. Dan Pak Ajis memberikan ini free buat adik-adik yang malam ini
hadir di sini sampai nanti hasilnya keluar. Ya, Pak Ajis ya, kira-kira nanti Pak Ajis akan menjelaskan lebih detail. Tapi ini aplikasi sebetulnya untuk pertama kalinya di roadshow-nya UIC hari ini dikeluarin nih sama Pak Ajis gitu ya. Jadi spesial buat adik-adik yang sekarang apa namanya hadir di malam ini 100 orang, 100 dikurangi kita ambillah 90 gitu ya. Jadi nanti silakan mengisi dan kemudian apa nanti akan dapat hasilnya Anda cocoknya di mana kira-kira gitu ya. Nah, tapi setidaknya saya mau cerita bisnis digital itu apa sih gitu ya. Kalau hari ini siapa yang nggak tahu Tokopedia? Siapa yang nggak tahu Gojek? Gitu ya. Siapa yang nggak tahu apa? Bukalapak, apalagi? Pokoknya marketplace lah ya, Shopee. Nah, Shopee terus apalagi? Nah, ilmunya untuk bisa nanti Anda kalau mau berbisnis itu, Anda atau mau berusaha di bidang itu, Anda masuklah di bisnis digital. Jadi, bagaimana bisnis digital ini membuat kita bisa mengembangkan bakat dan kemudian apa kemampuan untuk, wah udah ada yang nanya. Silakan teman-teman apa admin yang sambil yang di chatroom kalau bisa dibantu jawab sambil dijawab gitu ya. Nah, kemudian pilihan karirnya apa aja sih? Banyak banget gitu ya. Terus dia bisa kerja di industri, bisa di perbankan, kemudian maaf ini saya agak silo. Kemudian bisa menjadi apa entrepreneur sendiri tadi membuat apa menjadi analis bisnis digital di perusahaan bisnis digital gitu ya. Nah, ini adalah prodi yang menjadi prodi pertama di Indonesia di untuk PJJ karena di Indonesia ini PJJ ada 3 ya. Ada UT gitu ya, kemudian ada yang namanya Universitas Cyber Asia, ada UIC gitu. Nah, ini prodi ini adalah prodi pertama di PJJ gitu ya. Nah ini satu gelarnya SBD. Sarjana Bisnis Digital. Itu pilihan karirnya banyak nanti boleh dibaca. Ya, lanjut, Mbak. Kemudian science data. Nah, kalau Anda suka atau sering dengar big data ya, istilahnya big data atau mungkin indikasinya ini. Kalau di SMA Anda suka matematika misalnya, kemudian suka berhitung. Nah, kalau di apa namanya? Hari ini science data itu adalah salah satu dari ilmu yang dicari dan bahkan menjadi satu yang terfavorit, satu dari 10 program studi favorit dan dalam pekerjaan pun yang juga banyak dicari. Sarjana apa mereka yang punya kemampuan ini banyak dicari. Buat apa sih science data itu? Kita bisa jadi apa namanya orang yang menguasai apa machine learning ya. Nah, nanti akan belajar machine learning di UIC gitu, kemudian data scientist. Anda yang suka kalau sekarang yang paling mudah yang pakai ini misalnya apa BPS gitu ya, lembaga survei. Kalau Anda mau jadi lembaga survei politik misalnya, ini kuasai science data. Nah, kemudian di sini ilmu terapak ilmunya ada di sini ada nih kurikulumnya komprehensif ilmu statistik dan matematika itu sebagai backbone untuk pengembangan teknologi analisis data. Jadi yang suka ngutak-ngutik angka data gitu ya. Nah, ini di sini. Oke, lanjut. Hanya ada 12 prodi katanya data S1 science data di Indonesia. Nah, yang ketiga komunikasi digital. Nah, siapa yang mau jadi YouTuber? Ini di sini. Komunikasi digital itu salah satu ilmu yang bisa di apa namanya bisa dikembangkan kalau Anda mau. Jadi ini ilmu kalau ilmu dasarnya ilmu komunikasi pada dasarnya ya dengan platform digital dengan apa culture digital maka Anda bisa menjadi YouTuber yang apa yang YouTuber menjadi termasuk menjadi netizen yang bijak begitu ya tidak menjadi netizen yang apa bikin huru-hara gitu bagaimana etika dalam apa dalam media digital dan sebagainya. Nah, di sini di komunikasi digital kita belajar. Bisa jadi apa sih? Banyak tadi YouTuber, kemudian Anda bisa kerja di apa marketing communication gitu ya atau Anda bisa bikin bisa ini kan mau 2024 sebentar lagi ya mau pemilu, Anda bisa bikin apa konsultan komunikasi karena
biasanya para calon anggota DPR gitu ya, calon-calon kepala daerah itu butuh tim untuk komunikasinya. Nah, ini ilmunya di sini. Kemudian yang keempat adalah informatika. Nah, informatika itu yang suka ngutak-atik jaringan, komputer, teknik komputernya, boleh gabung di sini. Yang jelas informatika itu hari ini dia menjadi kunci. Jadi orang IT itu sangat sering tidak komunikatif, tapi justru mereka menjadi kunci gitu ya, kunci dari teknologi. Nah, bisa jadi apa? Bisa jadi cyber security, bisa kemudian jadi software engineer gitu ya, kemudian web programmer gitu. Nah, ini ilmunya di sini, gelarnya Eskom. Nah, ada banyak tadi pertanyaan di situ. Emang jadinya kampusnya di mana gitu? Kampusnya ada di depan, ada di laptop Anda masing-masing. Tapi kalau rektoratnya hari ini ada di Kuningan, di Jalan Rasuna Said, begitu ya. Di sana kantor pusatnya lah ya, kantor pusat UIC. Tapi ada juga sebetulnya kampus fisik yang itu menjadi salah satu tempat yang jadi tidak perlu khawatir ya. Ada di Depok juga, di Graha Insan Cita di Depok begitu ya. Nah, tapi secara keseluruhan kita kuliah itu tadi di ada semua apa yang Anda butuhkan ada di dalam laptop Anda. Sistemnya akan diinjeksikan kepada device Anda masing-masing, kira-kira gitu. Nggak ada Mas Afan, ada batas usia nggak? Nggak ada ya, tadi saya udah jelasin. Jadi yang penting punya ijazah SMA. Itu. Jadi boleh yang sekarang sudah jadi orang tua, mau kuliah, yang kemarin nggak berkesempatan kuliah karena ngurus anak, sekarang sudah agak longgar, sudah ada rejeki gitu ya. Nah, itu silahkan. Nah, oke. Okay. Ini pengenalan program studi untuk semester ini dan semester yang genap. Kenapa? Apa bedanya? Salah satunya di UIC kalau di universitas yang sekarang kita kenal itu biasanya terima mahasiswa kan hanya di tahun ajaran baru di sekitar bulan Juli atau di semester ganjil. Di UIC itu buka di setiap semester ganjil dan semester genap. Jadi setiap semester kita buka pendaftaran. Nah, sekarang pendaftaran untuk semester kedua ini atau semester genap tahun ajaran 2022-2023 masih dibuka sampai tanggal 25 Februari. Jadi silahkan nanti Mas Andi yang akan mengkoordinir ya, kita buka kesempatan ini dan kita akan ketemu kuliah di 1 Maret gitu ya. Nah, ada 3 program studi baru selain yang 4 tadi. Kalau 4 tadi sudah berjalan dan nanti bulan Maret juga akan dibuka untuk 4 itu. Tapi untuk bulan September, nanti ada pendaftaran untuk bulan September, itu dibuka tambahan 3 prodi. 3 prodi itu adalah psikologi, dan psikologinya pada konsentrasi neuropsikologi, kemudian teknik industri dan teknologi industri pertanian. Jadi silakan nanti teman-teman adik-adik yang berminat untuk masing-masing ini manfaatkan ini fasilitas yang diberikan oleh Pak Ajis untuk finding talent. Kalau yang masih bingung, tapi kalau udah fix, pokoknya saya mau ke sini gitu ya. Oh, itu silakan. Nah, lanjut Mbak Caca. Ya, nah kalau sudah begini saya tinggal ini saya akan stop sampai saya teruskan ke Pak Sahid. Terakhir saya cuma mau bilang biaya kuliahnya, uang kuliah tunggal namanya, artinya tidak lagi dibebani biaya per SKS, itu Rp2.500.000 per semester untuk semua program studi gitu. Nah, tugas saya sampai di sini. Nah, saya boleh teruskan ke Prof. Sahid ya. Nanti setelah itu boleh sambil ngobrol, setelah itu adik-adik boleh tulis di chat room atau nanti Mbak Nika akan memandu. Silakan Prof. Sahid. Terima kasih Bu WR. Dua, Mbak Nika saya lanjutkan ya. Baik, monggo Prof. Baik, assalamualaikum Pak Rektor dan adik-adik sekalian ya.
Aduh, semangatnya luar biasa, ada yang dengan mencucu, ada yang dengan santai, ada yang dengan rebahan. Ada yang sejak betul. Awal itu mendengarkan Pak Rektor sama Bu ER nggak pakai kedip-kedip matanya tuh. Oh, saking seriusnya, gitu ya. Ada yang lupa duduk sambil kayak tidur di pesawat, gitu ya. Udah pakai ini Mas Akmal ini. Nah, saya ingin melanjutkan. Pertama-tama begini, adik-adik sekalian kan tinggal di Jakarta. Nah, UIJI ini tadi udah dijelaskan oleh Bu WR2 ya, bahwa lokasinya ada di Rasuna Said. Kewajiban anak Jakarta dong untuk membesarkan. Masa 23 provinsi loh yang sudah masuk mahasiswanya. Lalu dari DKI Jakarta, jumlah terakhir baru belasan gitu ya, apa 15 atau 17 gitu ya. Ayo serbu sekarang gitu ya, absen masuk, ada jalur di situ, nanti langsung aja melalui Mas Andi ya daftarnya ya, rame-rame langsung japri Mas Andi setelah ini ya. Mas Andi aku ikut gitu ya, jangan nunggu besok, lupa nanti besok ya kan, sekarang. Mumpang sih hujan-hujan gini di dalam ini masih anget-anget. Mbak Lala jangan lupa ya. Daftar gitu ya. Mbak Divi juga ini, Mas Akmal udah tenang sekali tuh. Mbak Reja dan segala macam nanti daftar ya. Harusnya yang pertama. Nah, uang kuliahnya murah dong, apalagi yang kerja. Gitu ya. Kalau dibagi 6 bulan itu sekitar enggak sampai 500.000. Kalau 500.000 itu kedip-kedip aja kalau Jakarta habis. Ya, kalau buat kuliah ini akan bisa mengangkat diri Anda sendiri, diri adik-adik, keluarga, masa depan, masyarakat, dan khusus DKI Jakarta. DKI Jakarta kan pesat sekali tuh kalau ada ininya, perkembangan digitalnya. Nah, nanti pilih ya, karena ini dikoordinasi oleh Mas Andi. Nah, ini tentu menggunakan jalur kerjasama. Kalau yang reguler, denger-denger aja gini, oh ada UIJI, UIJI bagus, kata temannya, ikut daftar, itu reguler. Kalau prestasi, nanti bilang sama teman-temannya ya, yang jago ngaji, kiroatnya bagus, adannya bagus, main ini bulu tangkisnya keren, gitu ya, stand up komedinya keren, ketua OSIS, lalu kemudian apa lagi ya, jago debat, gitu ya, olimpiade gitu ya, ada teman-temannya, adik-adik, ponakan, empok-empok di rumah, suruh daftar rame-rame ya, ajak nanti melalui jalur prestasi tanpa tes, tanpa uang pembayaran, 50.000 lumayan ya kan, bisa buat nasi uduk sama es doger tuh 50.000 kan lumayan tuh ya. Nah, oleh karena itu nanti langsung ya merapat sama Mas Andi ya. Jangan lupa gitu ya. Udah tahu belum nomor teleponnya Mas Andi ini? Di korkotnya ya, koordinator kotanya langsung japri-japri. Gitu ya, nama lengkap dan segala macam. Mas Andi ini habis ini kayaknya malam ini anu nih, sibuk gini. Kan terima japri-japri dari korkot ini ya. Mas Andi kita apalagi malam ini sehat ini, mudah-mudahan lah gitu ya. Kepulauan Seribu langsung daftar semua. Jakarta Selatan jangan ini ya, jangan sampai kalah ya. Soalnya ini kantor pusatnya Jakarta Selatan ini. Mbak Sahara jangan lupa ya, jangan ketinggalan ya. Ini Mbak Siti Zuhro, Inanda jangan lupa gitu ya. Baik, jalurnya kerjasama ya, Mas Andi dikoordinasi oleh Mas Andi, lalu kemudian nanti Mas Andi bersama-sama akan menyerahkan kepada UIJI, nanti kita akan koordinasi tentang itu. Di jalur PMB pun sebetulnya juga sudah ada tuh field atau apa ya, tampilan gitu ya, yang ada di jalur di situ jalur kerjasama. Silakan Mbak Caca. Nah, ini dia tadi ya udah saya jelaskan itu yang sebelah kiri dong, itu Halo Insan Cita gitu ya. Ingin menambah kuliah duit tanpa tes, tanpa tes, monggo gitu ya, prestasi akademik. Dulu juara kelas, gitu ya. Saya mau tanya ini, Sahara dulu ranking berapa?
Dua. Thank you. Lupa. Oh, lupa. Anggap aja dua, ya kan? Nah, jalur prestasi tuh. Nah, Windy, coba saya tanya tuh Windy. Srianti, Nisa, Suladi, coba ranking berapa dulu? Ya, pernah tingkat sekolah. Dulu ranking satu, tapi kelasnya nggak tahu. Hah? Pernah ranking satu. Ya, tapi nggak usah histeris gitu. Ya, ranking satu, alhamdulillah. Prestasi dah, daftar aja ya, Mbak Srianti ya. Daftar. Juara umum tingkat sekolah, gitu ya. Ayo, gitu ya. Pernah ranking satu di kelas. Daftar coba ke Mas Andi. Ya, inget ya, Mas Andi ya. Mas Andi yang ini ya. Korwil ya, jangan Mas Andi yang lain. Dicek, gitu ya. Yang non-akademik tadi sepak bola, lari. Jago bener tuh, tenis meja. Bulu tangkis, gitu ya. Lompat galah. Ada yang pencak silat tadi, Prof. Ah, pencak silat. Iya kan? Jangan klik. Ini pencak silat keren ini di KI ini, gitu. Lalu yang seni nyanyi dong. Masa nggak bisa nyanyi? Kelihatan dari wajahnya udah penyanyi semua nih. Artis tadi kan di absen sama Bu R2, artis semua. Jadi nanti dari DKI Jakarta ini Mas Andi bawa nih ke Kuningan, Mas Andi langsung ada kur DKI. Jaksel, Jakut, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Kepulauan Seribu. Lomba menari, melukis, baca puisi. Nah, milenial kan puisi banget ya. Dikit-dikit pokoknya puisi. Pantun, gitu ya. Menulis, lomba tulisan di media massa. Pernah jadi ketua sekretaris bendara OSIS, PMR. Apalagi tuh? Yang di SMA dulu. Coba diinget-inget, pernah lomba nggak? MTQ. Gitu ya. Lomba PMR. PMR. Ya, Sahara itu dilihat lagi tuh ya. Dilihat lagi tuh apa namanya filenya. Difoto, gitu ya. Nanti bisa daftar. Ponakan-ponakan juga ya. Tetangga-tetangga diajak ya. Besok pagi. Kalau perlu subuh-subuh gitu ya. Jamaah itu. Masjid. Diajak semua daftar ke UIC ya. Jangan sampai kalah sama Sumut, apa Sulsel, Jawa Timur, Jawa Barat. Ini kampusnya di DKI nih. Daftar ya. Lalu saya mau nanya nih, siapa yang punya apa namanya Instagram? Resen nah, semua. Ya. Followernya 5.000, angkat tangan. Enggak, kurang. Iya. Kurang ya udah berarti nanti bikin konten. Ada nggak? Dian, kok lemes begitu sih Dian? Dian Safitri. Ah udah noleh sana kemari. Followernya berapa Instagram? 800 bisa nggak Pak? Ya 5.000 dong. Bawa 1.000 Pak. Bawa 1.000. Ya udah nanti tangkap. Nah ini masih ada das minggu. Ini ada saling follow nih. Ya kan? Anggota PKH Mas Andi kan sekitar 500 ya. Udah kalau 4.000-an bisa Pak? Kurang 1.000. Oh, kurang 1.000. Iya. 8.000 bisa Pak. 8.000 bisa. Ikinya kasih tahu ke korkotnya tuh, korkapnya biar nanti di follow sama temen. Ah, tuh. Sama ayo, APPKH. Ini saling follow. Saling follow dulu. Jangan lupa follow Wici ya. Follow Wici. Nanti keren-keren di-follow. Nambah saudara, nambah follower, saling follow, dapat berkah nanti, ya. Nah, ada Instagram, Twitter, TikTok, Facebook, YouTube, dan segala macam. Wih, dikuluh out of all back. Ini Ahmad Taufik. Jadi ke sini. Follow dulu UIC. Nanti kan ada teman-temannya. Gitu ya, yang kenal saling follow-follow. Saling follow udah di sana. Nah, ini yang... Ini ya, Sahara. Nanti pimpin ya. Lapor tuh. Yang 4.000 tadi siapa tadi? Yang followernya 4.000 tadi sudah? Saya, Pak. Mantap. Ya, masih ada seminggu. Ya kan? Sebab apa? Tadi Bu Leli menyebutkan, Pak Rektor menyebut, nanti landscape-nya, tahu landscape dong? Wilayah bermain, suasananya Anda nanti bikin startup, gitu ya, mengangkat apa namanya itu, citra diri, gitu ya,
lembaga, termasuk PKH, termasuk Mas Andi, termasuk apapun, itu ada di media sosial, di website, ya. Jadi gunakan itu media sosialnya untuk mendidik yang lain. Coba leh kepoin itu apa namanya di Wici, ya, kalau di Wici. FB juga nggak apa-apa. Follow FB-nya Wici ya. Nanti lihat di sini isinya apa, keren-keren pasti, ya. Oke. Okay. Mas Tinggi bilang sambil follow jangan lupa absen, gitu ya. Mau follow-follow terus kemudian lupa absen. Mbak Dian nanti follow ya. Mbak Dian Perwitasari ya. Jangan kalah sama Mas Andi. Mas Andi udah follow minggu lalu, ya kan? Nah, harus follow ini. Punya Mas Andi juga di-follow. Oke. Okay. Tadi sudah pembelajaran seperti apa? Ini nanti pembelajaran terserah Anda sendiri. Gitu ya, disebut dengan self study. Belajarnya Anda sendiri yang ngatur. Gitu. Pulang kerja, kerja paling kan 8 jam maksimal ya. Itu habis ini duduk-duduk, kaki di atas, segala macam bisa saling belajar. Nah, ini dia. Ayo buruan. Tuh. Ya, Facebook-nya ada Universitas Insan Cita Indonesia, gitu ya. Lalu kemudian YouTube-nya ada, Instagram-nya ada. Mau nelpon-nelpon boleh. Gitu ya. Ini alamat lengkapnya tuh. Mau email boleh. Dan segala macam sudah boleh. Jadi tergantung pada Anda sendiri ya, pada kalian sendiri, pada adik-adik sendiri, ingin bersama-sama. Jangan hanya cuma Siti Zuhro doang, Dian Safitri doang, atau Dian Perwitasari doang, atau Mbak Windy doang. Jangan, rame-rame. Ya, rame-rame. Coba nanti jangan bilang-bilang sama Mas Andi ya, daftar rame-rame. Coba Mas Sandi kira-kira bisa tidur nggak? Kerjain ya Mas Sandi ya. Kerjain sama Mas Sandi. Mas Sandi udah siap, ya kan? Mengantisipasi serbuan para pendaftar dari PKH, dari korkot-korkot. Karena minggu lalu sudah koordinasi ya Mas Sandi ya. Jadi intinya begitu. Jadi nggak usah khawatir. Ini fleksibel kuliahnya. Ambil bis kuliah, ambil pekerja, gitu ya, rebahan, tapi bukan kaum rebahan ya, rebahan setengah merem bukan, sambil belajar, gitu ya, belajar, gitu ya, mampir, ngobrol sama kawan-kawan, tapi sekarang lagi, lagi COVID-nya naik ya, jangan ngobrol dulu, deket-deketan, apalagi bergombol, mau diskusi, boleh, sama teman-temannya, gitu ya, ketemu, gitu ya, ngobrol makan siang, boleh lihat-lihat, nah, nanti belajarnya itu dengan menggunakan video. Jadi mudah, gitu. Tetapi nanti menggunakan simulator ininya. Kalau Anda latihan tuh menggunakan simulator. Nah, kalau kuliah di UICI bagaimana nilai? Nilai tergantung Anda sendiri. Misalnya ini ada soal, gitu ya. Ada di simulator. Ngetik, menjawab, simulasi. Siti Zuhro, begitu di-enter, di-submit, dapat 75. Ah, nggak enak, nggak puas. Gitu ya. Dibikin lagi. Diusahakan lagi. Diulang lagi. Wah, 95. Bisa. Nilainya tergantung Anda. Kalau kuliah-kuliah di tempat lain, nilainya tergantung dosen. Dan itu satu semester setelah itu. Kalau di UICI, nggak. Anda tahu sejak awal nilainya berapa. Gitu ya. Jadi kalau mau nilainya IPK-nya mau 4, mau kumlot bisa. Apalagi tadi ya yang sudah ranking berapa tadi? Ranking 1 gitu ya. Gitu ya, Mbak Lala Fauziah. Gitu ya, mau ranking 1. Kalau dulu kan susah, tergantung guru. Kalau sekarang enggak di UICI tergantung pada Anda sendiri. Nah, di sini ada handphone dong. Kelihatan enggak Marama Alfanka? Di on-cam tutup lagi. Mas Fajril, Inanda, Mbak Nisa, Mbak Suladi, coba lihat. Di handphone yang ada di sini, ini ada link untuk pendaftaran. Gitu ya. Mas Singgih nanti, daftarnya melalui korpot ya. Melalui Mas Andi nanti di pull up. Tapi boleh di situ. Ada www,
ada www.pmb.uic.ac.id. Kalau di Google masukin itu pasti akan klik. Ya, itu tambahannya dari Bu Leli gitu ya. Tugas-tugas dimasukkan ke mana? Pada mana? Apa di web? Ya itu tadi di simulator apa namanya? Tahu dong kayak main game. Mas Akmal pernah main game enggak? Mas Akmal main game enggak? Pernah. Ya sama dengan main game itu, cuma kita bisa nulis, bisa input jawaban kita di situ. Ya. Bukan di webnya, di kerennya adalah Artificial Intelligence Digital Simulator Teaching Learning System. Wah, udah keren banget. Ya, Pak, saya mah disabel nggak bisa pendengaran kurang dan segala macam. Nah, ini sudah mengenali voice recognition, jadi bisa mengenali suara kita. Misalnya Mbak Arsiti, Mbak Marni, aduh Pak, saya udah nggak bisa lagi ngomong bahasa Indonesia, bisanya Arab, bisa. Jadi digital simulator udah di setup dengan menggunakan bahasa Arab. Gitu ya, misalnya Mas Ambar, Mbak Ambar apa Mas Ambar? Waduh, saya nggak bisa lagi, biasaan mulai kecil itu, udah mau orok itu, udah ini, pakai bahasa Inggris, bisa. Gitu ya. Lalu apa kemarin itu ya, Jepang apa Korea? Sudah ada tuh, oh Jepang saya kira kemarin. Pak WR1 sudah menyiapkan pembelajaran kalau Anda ingin menjawab sekaligus mengasah keterampilan bahasa asing, terutama Arab, Inggris, sama Jepang. Ya. Jadi ini kalau mau melejitkan potensi Anda sendiri dan masyarakat, inilah waktunya. Ya, jangan sampai ketinggalan. Ya. Sampai ketinggalan ini. Mbak Rian, Ramadika, Mahranama Dawi Fikia. Nah, jangan lupa ya, daftar ya, ke Mas Sandi ya, QR-code-nya ya. Nah, ini saya kira mungkin daftarnya ke Pak Warsito, jangan-jangan. PH Jaktim ya. Pak Warsito mau kuliah, boleh. Ya, kira-kira nanti akan memimpin pengajian di Wici ya. Udah keren itu kopiahnya ya. Saya kira itu tambahannya Bu WR2 Mbak Nike. Gitu ya, intinya kami menunggu dong, penuhi dong anak DKI gitu ya. Masa dipenuhi dari provinsi lain. Ayo, jangan ketinggalan ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Prof. Ahmad Syahid dan Ibu Leli Pritasari. Bapak-Ibu, tadi seperti sudah disampaikan oleh Pak Rektor gitu ya, bahwa memang UIC ini bahkan untuk pendiriannya itu diumumkan langsung oleh Presiden RI. Nah, sebelum kita masuk ke diskusi, ini udah banyak banget loh Prof. Syahid, Ibu Leli, ya. Izin pertanyaan di chat room. Nanti akan kita bahas satu per satu. Tenang Bapak-Ibu, boleh juga nanti interaktif sama kita gitu ya, kalau misalnya memang mau diskusi secara langsung gitu. Nah, kita saksikan terlebih dahulu, ini ada video perjalanan satu tahun UIC. Bapak-Ibu yang di sini mungkin perlu kami sampaikan bahwa UIC ini memang kampus baru. Karena izin pendirian kita dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi itu tanggal 30 Desember 2020, kemudian tanggal 15 Januari 2021 itu diumumkan langsung oleh Bapak Presiden. Jadi beliau sangat mengapresiasi pendirian UIC ini karena kita berbeda. Berbeda dengan kampus-kampus yang lain. Kita hadir gitu sebagai satu-satunya atau kampus pertama yang mendeklarasikan sebagai kampus yang fully digital atau full digital untuk sistem perkuliahannya. Nah, Bapak-Ibu seperti apa videonya? Ini adalah perjalanan satu tahun UIC. Berani melangkah, menata, tumbuh bersama. Sebuah perjalanan baru telah dimulai. 30 Desember 2020, izin pendirian UIC sebagai perguruan tinggi digital pertama di Indonesia ditandatangani oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
riset dan teknologi. Sebuah momentum bersejarah. Untuk pertama izin pendirian universitas diumumkan langsung oleh Presiden. 15 Januari 2021, Joko Widodo mengungkapkan dukungannya atas pendirian UIC. Tanggal ini menjadi deklarasi lahirnya Universitas Insan Cita Indonesia atau UIC. Saya menyambut baik inisiatif kami untuk mendirikan Universitas, Universitas Insan Cita Indonesia, UICI, lembaga pendidikan yang dirancang berbasis digital dengan program studi yang inovatif seperti program studi Sains Data, Bisnis Digital. Ini akan memperkaya inovasi pendidikan tinggi kita. Inovasi-inovasi seperti ini yang harus banyak dilakukan agar kita mampu memenangkan kompetisi global yang semakin ketat dan semakin sengit. Panitia pendirian kampus digital kami telah berganti menjadi Majelis Pendidikan Tinggi kami yang terdiri dari 12 orang. Audiensi, berdiskusi, mencari dukungan, penyiapan konsep dan pedoman, pengembangan sistem dasar, workshop, dan berbagai kegiatan persiapan operasionalisasi. Untuk pertama kalinya, Rektor Universitas Insan Cita Indonesia dilantik 17 Juni 2021 di Aula Gedung Kahmi Center. Profesor Dr. Laode Masihu Kamaludin menjadi sejarah sebagai rektor pertama UIC. Mengusung konsep digital integrated learning system, sebuah sistem pendidikan yang mengintegrasikan berbagai layanan dan sistem pendidikan dengan inovasi DSTLS yang sedang dan akan UIC kembangkan. Bergerak cepat dalam menyiapkan berbagai kebutuhan operasionalisasi awal UIC, Prof. Laode lalu membentuk tim ad hoc berjumlah 7 orang. Bidang akademik, bidang sistem, bidang administrasi dan keuangan, bidang public relations. Juli 2002 de facto wakil rektor 1, 2 dan 3 mulai bekerja. Bahu-membahu menyiapkan berbagai hal untuk penjemputan mahasiswa batch pertama, penyiapan sistem akademik, soft launching, dan grand launching. 11 Juli, soft launching UIC sebagai simbol UIC siap menerima mahasiswa baru. Website dan media ofisial diluncurkan. 12 Juli, PMB gelombang pertama telah dibuka, disambut dengan antusiasme yang luar biasa. Beragam komentar, pertanyaan, ulasan, dengan jumlah pendaftar mencapai angka 1.000 pertama hingga usai masa pendaftaran. 22 Juli, momen bersejarah kembali dilaksanakan. Di tengah pandemi PPKM yang menutup seluruh aktivitas yang mengundang kerumunan, UIC berhasil menghadirkan kemeriahan Grand Launching, kampus berbudaya digital pertama di Indonesia. Education, Digital Campus Orientation, Fully Digital. Perkuliahan berjalan dengan berbagai kegiatan penyiapan student union, koordinator angkatan, dan finalisasi base system. 17 pejabat struktural dilantik. Tanpa terasa, penjemputan mahasiswa batch kedua dimulai. Perkuliahan, kegiatan kemahasiswaan, pematangan unit kegiatan kemahasiswaan, pembenahan sistem, semua berjalan beriringan. Satu tahun pertama telah dimulai, sebuah langkah besar untuk kemajuan peradaban. Siapapun kamu, di mana saja berada,
Berapapun usia, apapun ras, agama, dan status kewarganegaraan, kamu bisa menjadi bagian keluarga besar Universitas Insan Cita Indonesia. Baik, Bapak Ibu, itu tadi adalah perjalanan satu tahun UIC. Luar biasa, dalam satu tahun ini sudah banyak sekali yang sudah dicapai. Gitu-gitu. Kita sudah menjalin berbagai kerjasama, baik itu di level pemerintah daerah, provinsi, kemudian juga di industri dan sebagainya. Kalau di Jakarta, grand launching, mungkin ada Bapak Ibu kemarin yang menyaksikan gitu ya, pada bulan Juli tanggal 22, itu kita bekerja sama dengan JAK TV. Jadi grand launching-nya selain karena pada saat itu pandemi juga gitu. Jadi kita bekerja sama dengan JAK TV dan itu disiarkan di JAK TV. Semoga ada Bapak Ibu di sini yang menyaksikan. Nah, kemudian kita juga bekerja sama dengan Jakarta Smart City. Mungkin Bapak Ibu yang aktif gitu ya menggunakan layanan Jakarta Smart City atau JSC, nah itu kita sudah bekerja sama Bapak Ibu untuk pemagangan, pelatihan, kemudian juga pemanfaatan fasilitas di JSC untuk tadi kegiatan-kegiatan di perguruan tinggi, Tridharma perguruan tinggi itu tadi. Nah Bapak Ibu, ada beberapa pertanyaan di sini yang sudah ada di chat dan beberapa sudah dijawab, mungkin saya dari bawah dulu gitu ya karena sudah banyak sekali di sini. Nah, Mbak Megawati ini adalah Kepala Divisi Penjemputan Mahasiswa Baru di UIC. Dan kebetulan beliau juga pendamping PKH di Jakarta Barat, kalau tidak salah ya Mbak Mega ya. Jadi nanti mungkin ada informasi-informasi gitu, nanti silakan koordinasi Mbak Mega, Pak Andi gitu ya, untuk informasi apa saja tentang UIC, bagaimana cara daftarnya, kemudian ada program beasiswa dan sebagainya. Nanti silakan berkoordinasi. Ada nomor telepon juga yang sudah disampaikan di situ. Lebih lanjut tentang PMB, ada PMB ofisial Bapak Ibu di 0811-1201-230. Itu ada di chat room ya Bapak Ibu. Dan tadi juga sudah diingatkan ada absensi. Absensi kami mohon kepada Bapak Ibu yang ada di sini untuk bersedia mengisi absensi tersebut. Dan di sini ada yang raise hand. Sepertinya sebelum kita baca, ini yang raise hand terlebih dahulu bisa on cam, bisa aktifkan kameranya biar bisa dikisi. Dian Musa Fitri. Dian Safitri apa mau bertanya? Coba lihat lagi. Oke, kalau belum berarti ini kita dari Ahmad Ferdians. Dari info yang saya dapat dari website atau Wikipedia, kalau di UIC ada program studi ilmu komunikasi. Tapi yang sudah dijelaskan adalah komunikasi digital. Jadi apa program studi ilmu komunikasi yang dimaksud dari website Wikipedia itu komunikasi digital? Nah ini mungkin Bu Leli yang akan menjawab. Sorry, boleh diulang Mbak Nike? Ya. Jadi kalau di website di Wikipedia itu ilmu komunikasi, izin gitu. Oh. Nah, tapi tadi seperti yang disampaikan dalam presentasi dan di website kita juga, itu ada program studinya adalah komunikasi digital. Apakah itu sama? Gitu, sama. Ya? Itu Mbak Nika juga bisa jawab sebenarnya. Ya, okay. Jadi ilmu komunikasi itu karena memang di dalam kurikulum resminya gitu ya, disebutnya ilmu komunikasi. Nah, kita karena digital, maka kemudian untuk memudahkan dan membedakan gitu, kita menggunakan komunikasi digital sama dengan bisnis digital gitu ya. Bisnis digital itu kalau ditanya itu apa ya kira-kira persamaannya gitu ya dengan dengan yang di kampus apa disebutnya kampus-kampus yang sekarang ada itu ada marketing, manajemen gitu ya. Nah itu di situ. Kira-kira kalau mau membayangkan dengan yang Pak Rektor sudah bilangnya analog gitu ya. Nah, kita kan digital. Nah, lawannya digital kan analog ya. Kalau jam kan gitu tuh. Jam digital, jam analog. Nah, kira-kira begitu. Cukup ya, Mbak Nike. Baik, baik.
Di sini di chat room banyak sekali yang sudah mengirimkan akun Instagram sepertinya di sini ya, karena auto callback gitu ya. Jadi mungkin kita juga akan menyampaikan kepada Bapak Ibu, teman-teman semua yang ada di sini bersedia untuk berkunjung ke media sosialnya UIC. Itu ada kalau website kita di uic.ac.id, itu website-nya ya. Kemudian untuk pendaftaran atau registrasi itu di pmb.uic.ac.id, tapi kalau khusus untuk PKH ini gitu ya, izin tadi kalau tidak salah nanti boleh diluruskan, silakan berkoordinasi dengan korkotnya atau korwilnya Pak Andi tadi gitu ya. Dan media sosial kita di Instagram ada UIC official, mohon berkenan Bapak Ibu untuk follow juga untuk cari tahu lebih jauh gitu ya apa saja yang ada di UIC. Dan di Facebook kita ada Universitas Insan Cita Indonesia. Dan di YouTube kita juga ada UIC official. Oke, ini ada juga pertanyaan tentang program UIC berjalan beriringan dengan PKH dan bisa dengan KJMU atau tidak gitu. Nah, ini mungkin Prof. Syahid atau Bu Leli silakan untuk. Saya tadi tuh pengen Mbak Nika, kalau pakai Japres bisa dapat beasiswa nggak? Saya tuh lagi mikir nih, Japres itu apa ya? Jalur prestasi. Jaminan presiden. Oh, jalur prestasi. Jalur prestasi. Mulai tadi tuh saya gagal fokus apa, nggak dengerin Bu Leli bicara, Mbak Nika bicara. Saya bayangkan Japres itu apa. Oh, jalur prestasi. Makasih ya, ini bahasa gaulnya jadi dapat Bu Leli. Pak besok nanti ya nono. Ayo daftar jalur Japres gitu ya. Jadi kemungkinan beasiswa itu gini, yang pasti kalau Anda Japres gitu ya, jalur ini bebas uang pendaftaran. Ya Mbak tuh, 50.000. Satu ya, enggak usah tes, itu kebutuhan kedua. Jadi masuk ke UIC udah pakai linggang-linggang kangkung tuh, ya kan? Kalau jalur yang reguler ikut tes, pakai CBT, pakai EC. Sekitar 1 jam 20 menit, 1 jam setengah. Kalau ada enggak, satu ya. Ada dua keuntungan. Yang ketiga, kemungkinan dapatkan beasiswa tergantung latar belakang Mbak Risa Latul Muawanah. Wah, subhanallah, ini namanya Bu Leli Risa Latul Muawanah sebetulnya ini. Waduh, luar biasa. Nah, kalau Anda nanti dari keluarga yang memang berhak, itu ada jalur sebetulnya tentang ini, apa namanya, KIP kuliah. Tapi itu nanti ya, pengumumannya pada bulan Juni, bulan Juli. Lalu kemudian ada kemungkinan beasiswa-beasiswa lain, tergantung memang Anda dari keluarga apa, gitu ya. Tidak mampukah atau apa namanya kurang mampukah. Nah, kemungkinan dapat beasiswa itu ada, tetapi kan ini bagi anak DKI 2,5 juta ini kan sebetulnya ya uang jajannya dikumpulin per hari bisa itu untuk bayar SPP Mbak Risalatul ya. Jadi segala kemungkinan akan kita tempuh untuk membantu mahasiswa, itu prinsipnya. Ya, tetapi jangan lupa, kita nggak bisa bicara-bicara di depan gitu ya. Dari Lazis ada kemungkinan gitu ya. Tetapi nantilah kita lihat. Bu Leli monggo. Ya, saya boleh nambahkan ya. Nih yang saya keuangan soalnya apa nih. Namanya Mas Andi mungkin sudah diinformasikan ke teman-teman. Ini saya harus menyambungkan nih. Wah, benar. Dengan potensi peluang yang kemarin kita bicarakan. Sudah ya. Jadi sudah ya. Saya sampaikan kepada teman-teman korkot. Di korkot. Di korkotnya ke adik-adik di sini? Belum. Jadi ini belum semua di. Kalau gitu saya kasih gambaran boleh ya di sini. Sebenarnya ini tadi mau di ujung tapi enggak apa-apa, saya majukan sedikit. Jadi begini. Silakan. Untuk adik-adik itu kita ada peluang beasiswa nih. Nah, jadi ini pertama ini dulu. Kalau ditanya ada peluang, ada banget gitu ya. Dan karena itulah ini jalur khusus gitu. Jalur khusus kerjasama dengan teman-teman pendamping PKH. Nah, berterima kasih sekali ya teman-teman pendamping PKH sangat support begitu ya untuk program beasiswa ini. Nah, namun program beasiswa ini untuk tahap bulan Maret atau untuk semester ini masih terbatas. Terbatas itu jumlahnya
Siapa itu yang ribut? Mbak Zahra. Ya, jadi ada peluang beasiswa untuk yang bulan kuliah bulan Maret ini. Tadi kalau ditanya berapa jumlahnya, nah ini yang sedang kita ajukan. Jadi nanti tadi ini Pak Andi juga kita saling bekerja sama untuk gini. Siapa yang sebetulnya paling semangat? Siapa yang paling berprestasi? Kira-kira gitu ya. Jadi itu nanti yang akan memilih adalah korkot, gitu ya. Nanti korkot akan memilihkan, kemarin kita bilang, pilihkan deh 10 dari masing-masing wilayah apa disebutnya binaan ya, Mas Andi ya. Binaan apa disebutnya? Kalau wilayah kerja ya, wilayah kerja. Wilayah kerjanya korkot masing-masing. Pilih 10 orang yang menurut korkotnya tadi layak ya, eligible gitu ya, layak untuk mendapatkan beasiswa. Apa saja tadi misalnya, coba apakah dinet nilai rapotnya, apakah dilihat misalnya latar belakang keluarga, terus anaknya sendiri mau dan betul-betul termotivasi. Jadi nanti kalau yang memang kemudian direkomendasi oleh korpotnya, Anda harus lebih rajin ya, nanti sudah dikasih peluang begitu, nanti harus dimanfaatkan betul. Nah, pilihkan 10 dari masing-masing wilayah, sampaikan, kemudian nanti kita akan teruskan kepada pemberi beasiswa ini. Nah, kemarin kan kita dapat informasi ya, Mas Andi, sudah ada 300 orang yang dalam daftar ini. Jadi dari 60 yang nanti akan kita kirimkan, kita tidak tahu berapa yang akan direalisasikan atau akan diberikan dalam semester ini, tapi sisanya nanti termasuk yang 300 kita akan MOU-kan dengan lembaga tersebut, mudah-mudahan bisa kita dapat untuk yang semester depan, yang semester ganjil 2022-2023 gitu ya. Jadi untuk yang kuliah bulan September ini kita akan upayakan. Jadi peluang insya Allah tadi kalau saya bilang dijamin nggak boleh ya, bilang pasti juga enggak. Tapi sudah peluangnya besar di depan mata dan ada komitmen begitu ya dari terutama ketika tahu bahwa yang akan diberikan beasiswa adalah adik-adik yang keluarga penerima apa namanya KPM PKH gitu ya. Jadi dari data itu sudah data awalnya sudah eligible itu sudah. Nanti kemudian saringan berikutnya tadi dari teman-teman korkot lah yang berperan besar kemudian untuk memilih dan memilah gitu ya. Memilah dan memilih adik-adik yang nanti akan kuliah. Nah, jadi bagaimana nanti teman-teman korkot memilih ya tadi silakan yang pertama tentu tadi dari segi administrasi sudah lulus SMA gitu ya, yang pasti itu persyaratan awal. Kemudian tadi punya semangat tinggi betul untuk kuliah gitu dan kemudian syukur yang kemudian tadi bisa masuk jalur prestasi gitu ya. Itu jadi kalau yang sudah punya prestasi mungkin jadi prioritas gitu ya. Jadi yang maunya sih semuanya, maunya saya semuanya di sini dapat di semester ini. Ya kita tidak tahu, siapa tahu karena yang semua ini masuk gitu ya, yang 100 berapa nih? 100 kurangi 90 orang ini kita kirim gitu. Yang malam ini kita kirim karena semuanya bersemangat. Siapa tahu kemudian ada juga yang lain yang akan memberikan beasiswa gitu ya. Nah, ini jalur lain. Ya, dari jalur lain. Jadi pasti daftarnya diusahakan segera ya, Mas gitu. Jadi supaya bisa kita langsung follow up juga dengan beliau yang di lembaga tersebut gitu. Kira-kira itu ya, adik-adik ya. Nah, karena itu tadi nanti setelah ini mungkin Mbak Nike, Mas Ajis boleh dikasih kesempatan untuk juga sharing bagaimana menemukan talent saya gitu ya, finding talent. Nah, ini menarik nih. Silakan. Nanti tadi aku langsung. Baik, terima kasih Bu Leli, Prof. Ahmad Syahid. Jadi tadi sudah dibahas gitu ya tentang ada potensi beasiswa atau ada peluang sebenarnya. Jadi karena ini memang kita bekerja sama juga dengan teman-teman PKH gitu ya. Seperti yang tadi kami ingatkan kembali gitu, silakan berkoordinasi dengan tim pendampingnya baik untuk kota dan juga Pak Andi di wilayah gitu ya Pak Andi ya. Nah, kemudian mungkin sebelum ke Pak Ajis, ini ada pertanyaan sebenarnya Bu yang saya rasa harus kita jawab terlebih dahulu. Ini dari Pak Akmal Maulana. Iya Pak, mau tanya dong, ini kan kampus berbasis digital ya. Berarti nanti kita semua yang akan menjadi calon mahasiswa atau mahasiswi baru jika sudah lulus dari UICI, apakah kita dapat ijazah atau sertifikat? Nah, ini mungkin izin saya jawab, mungkin ya Prof. Syahid ya, izin ya,
Monggo Mbak Nike. UIJI ini kampus gitu ya, dan program studi kita semuanya adalah sarjana. Gitu. Artinya ketika teman-teman menyelesaikan kuliah itu mendapat gelar sarjana gitu. Jadi kalau misalnya di bisnis digital ya sarjana bisnis digital, kemudian di komunikasi digital itu kalau tidak salah SIKOM juga. Kemudian intinya kita adalah kita resmi izin kita dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, dan program studi kita juga sudah diakui gitu ya. Nah, jadi kemudian apakah dapat ijazah? Ya jelas, pasti kita dapat ijazah gitu. Nah, kemudian untuk sertifikat iya juga, karena tadi Bu Leli juga sudah mempresentasikan kuliah di UIJI, teman-teman itu basisnya atau dasarnya itu akan dilatih nanti untuk minimal 4 keahlian di dunia digital. Satu yang pertama tadi konten kreator gitu. Jadi teman-teman di sini mungkin yang sudah terbiasa gitu ya untuk membuat-membuat YouTube misalnya, atau mungkin desain dan sebagainya. Ya, konten kreator seperti itu. Nah, nanti di UIJI keahlian itu akan diperdalam lagi gitu. Kemudian pengembangan website gitu. Kemudian ada juga untuk animasi dan sebagainya. Dan itu selain pelatihan, tetapi juga sertifikasi. Nanti itu baik, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Lali juga, kita ada finding talent. Jadi bukan finding Nemo ini ya, tapi finding talent. Jadi silakan Bapak Ibu ikuti gitu ya nanti prosesnya, sehingga Bapak Ibu, teman-teman semua di sini bisa tahu saya itu cocoknya di prodi apa sih gitu. Pak Ajis sudah siap? Sudah, Bu. Ya, silakan Pak Ajis. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu sekalian dan adik-adik yang saya hormati. Izin saya untuk share screen, bisa? Ya, sudah bisa ya. Baik, Bapak-Ibu sekalian dan adik-adik sekalian, dari LPPM UIJI memperkenalkan satu program, satu metode untuk bisa mencari minat dan bakat dan juga komitmen kita. Sebetulnya kita memiliki kemampuan yang terbaik di itu di bidang yang apa gitu ya. Jadi hari ini kita bisa ngeliatin di sini Finding Talent, ini nama programnya, Finding the Secret of Unlimited Power. Jadi kita bisa ngelihat share screen saya bisa kelihatan ya, Mbak? Share. Ya, baik. Nah, ini Finding Talent. Apa itu Finding Talent? Ini adalah satu metode untuk mengetahui kecerdasan kita, minat dan bakat kita. Jadi kita memiliki yang namanya unlimited power. Jadi kekuatan terbesar yang kita yang sangat luar biasa itu di bidang apa. Nah, ini kita memakai metode 9 kecerdasan. Jadi nanti kita akan ngelihat potensi kita berdasarkan 9 kecerdasan, yaitu ada naturalis, logical matematik dan lain sebagainya. Ini ada 9 kecerdasan. Jadi formulasinya sangat sederhana sekali. Kita hanya akan mengikuti tes dan menjawab soalnya itu ada 270, tapi jangan khawatir karena soalnya ini adalah soal yang hanya dijawab dengan ya dan tidak. Nah, salah satu contohnya pertanyaannya begini, apakah Anda suka musik? Kalau Anda iya, berarti dijawab ya, kalau tidak dijawab tidak. Nah, sehingga pertanyaan itu merupakan pertanyaan yang tidak perlu mikir. Jadi walaupun mengisi pertanyaan atau kuisnya 270 pertanyaan, tapi tidak perlu dengan apa berpikir yang terlalu keras. Nah, dari 270 pertanyaan itu kita akan memperlihatkan nanti skor kecerdasan dari 9 kecerdasan yang kita miliki. Jadi ini insya Allah akan bermanfaat jauh ke depan, tidak hanya saat kita masuk UIJI, tapi juga nanti ini akan bermanfaat dalam kehidupan kita, dalam mencapai cita-cita kita yang akan datang. Nah, program ini kita akan melihat dari ketiga hal. Jadi kecerdasan ini tidak hanya dari satu sisi kepandaian atau talenta, tapi juga akan melihat dari sisi interest, kemudian dan juga jadi ada tiga hal yang akan kita nilai. Yang pertama adalah interest,
atau minat kita. Yang kedua adalah talent atau ability. Yang ketiga adalah komitmen. Jadi dari ketiga hal itu nantinya kita akan bisa menilai seberapa jauh kecerdasan yang kita miliki di antara 9 kecerdasan ini. Nah, dari sini nanti akan muncul beberapa parameter, yang salah satunya adalah kita bisa melihat apakah kita cocok di prodi yang kita pilih. Jadi di UIJ ada beberapa prodi, yang pertama adalah bisnis digital, kemudian ada komunikasi digital, kemudian ada data science, dan juga ada informatika. Nah, ini akan memberikan satu jembatan kepada kita semua untuk bisa menilai apakah kita nanti akan optimal di bidang yang akan kita pilih. Nah, di sini parameternya sebetulnya sangat komplit sekali. Ada human relationship, ini ada extrovert dan introvert, kemudian ada personality skill, ada hard skill dan soft skill, kemudian ada cara belajar kita. Masing-masing anak itu memiliki kemampuan belajar baik itu secara auditory, visual ataupun kinestetik. Kemudian ini ada inner power, kekuatan terbesar kita di 9 kecerdasan itu di kecerdasan yang mana gitu ya. Nah, ini kemudian ada kuadran kita, kemudian yang paling penting nanti adalah kita bisa ngelihat tentang kesesuaian kita dengan prodi yang kita pilih. Nah, caranya seperti apa? Nah, kita akan masuk di situs namanya ibntv.id. Jadi ibntv.id, jadi adik-adik sekalian nanti akan masuk di situsnya ibntv.id. Kemudian di sini ada logo UIJ, kita klik. Nah, setelah kita klik logo UIJ, kita akan melihat beberapa feature di sini. Jadi ada siaran live-nya TV UIJ, kemudian ada website-nya UIJ, ada pendaftaran platform digital mahasiswa. Nah, di sini ada assessment digital talenta mahasiswa UIJ. Jadi adik-adik sekalian, nanti klik di bagian ini dan akan terhubung dengan Google Form. Nah, isi ini sampai akhir, nanti kita akan kirim lewat email ke email masing-masing sesuai dengan apa yang sudah diisi sesuai dengan sistem. Nah, di sini nanti akan ngelihat adik-adik sekalian hasilnya. Ini yang kemarin kita berbicara dengan Bu Leli, kita hanya akan memberikan hasilnya itu hanya berupa rekomendasi kejurusan. Tapi ini saya ralat Bu Leli, karena sebetulnya program ini adalah program yang berbayar gitu ya. Ini program berbayar, tapi untuk spesial untuk penjemputan mahasiswa ini sekitar 100 orang kita beri free. Dan itu kita berikan hasilnya adalah komprehensif. Jadi apabila ini kita ikut, itu akan sangat bermanfaat untuk kehidupan kita dalam masa yang akan datang dalam jangka panjang. Jadi ini memberikan sebuah patokan gitu ya. Apakah di mana kita itu memiliki dari 9 kecerdasan ini mana yang lebih menonjol. Jadi tidak saingan dengan yang lain, tapi di antara diri kita sendiri, oh, aku ini memiliki kecerdasan yang paling dominan di kecerdasan apakah? Apakah matematika? Apakah naturalis? Apakah spasial gitu ya? Apakah linguistik? Apakah kinestetik, musikal, interpersonal dan intrapersonal dan eksistensial. Nah, dari 9 kecerdasan inilah nanti yang akan memberikan arahan kita untuk memilih satu bidang di mana kita bisa lebih optimal. Salah satu contohnya seperti ini. Saya memiliki kemampuan matematik yang relatif jelek gitu ya, atau matematika saya jelek sekali. Nah, tapi di sini saya memiliki kemampuan naturalis atau saya memiliki kemampuan interpersonal yang sangat tinggi. Nah, sehingga saya tidak perlu minder, atau mungkin saya body kinestetik saya rendah gitu ya. Saya tidak suka olahraga, badan saya kecil gitu ya, tidak atletis. Saya nggak perlu minder karena saya memiliki kemampuan interpersonal yang tinggi. Nah, kemampuan interpersonal ini didukung dari 3 hal. Yang pertama adalah minat. Saya minat sekali gitu ya, yang warnanya biru. Talent ini adalah ability atau kebiasaan kita atau talenta kita.
komitmen ini adalah yang warna abu-abu. Komitmen ini adalah bagaimana kita komit terhadap pembentukan atau peningkatan kemampuan di bidang interpersonal, katakanlah seperti ini. Oh, walaupun saya nggak pintar matematika, saya nggak body kinesthetic saya kurang bagus, tapi saya memiliki kemampuan interpersonal, saya bisa masuk ke digital communication. Nanti akan di situ kita akan menjadi memiliki sebuah kepribadi yang excellent gitu ya. Jadi finding talent ini memiliki dua yel-yel gitu, atau dua komitmen. Yang pertama adalah menjadi pribadi yang excellent, yang kedua adalah memiliki karya yang masterpiece. Jadi kalau setelah mengikuti ini, maka kita akan bisa mengetahui kita akan menjadi pribadi excellent di bidang apa, kemudian kita nantinya akan memiliki karya yang masterpiece itu di bidang apa. Nah, sehingga tidak ada yang namanya produk Tuhan itu produk gagal, tapi semuanya adalah produk yang sempurna karena Tuhan itu maha sempurna. Tapi di mana kita akan menjadi pribadi yang sempurna? Apakah di bidang matematik? Apakah di bidang bahasa? Apakah di bidang pertanian? Apakah di bidang komunikasi? Nah, masing-masing orang akan memiliki satu pilihan terbaik dalam hidupnya. Jadi kita nggak mungkin menjadi orang yang sangat general, karena kalau kita semuanya iya, pasti kita tidak akan menjadi optimal di bidang yang terbaik. Nah, ini visi-misi dari Finding Talent yang dimiliki oleh UICI, dan biasanya tes ini kita berbayar Rp500.000 untuk satu kali tes. Dan saat ini insya Allah Bu Leli, Pak Rektor dan juga Pak Wakil Rektor, ini kita berikan free khusus spesial buat adik-adik yang mengikuti tes dan penjemputan mahasiswa hari ini gitu. Jadi 100 orang insya Allah akan kita berikan servis terbaik, kita berikan tes hasilnya dengan optimal. Yang biasanya kita kasih 500 ribu itu kita akan berikan gratis kepada adik-adik sekalian. Jadi mohon dimanfaatkan, karena ini tidak hanya berguna pada saat pendaftaran UICI, tapi akan menjadi guidance kehidupan kita untuk jangka panjang ke depan. Baik, terima kasih. Demikian Bu Leli dan juga Ibu Nika, waktu saya kembalikan. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Ajis. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman semua, seperti tadi ya, jadi untuk mengecek sebenarnya talent saya itu di mana gitu. Nah, itu silakan yang malam hari ini seperti yang disampaikan oleh Pak Ajis tadi gratis gitu ya Pak Ajis ya. Ya, gratis. Ya, mohon isi nih kembali link absensinya gitu ya, karena nanti sebagai bahan kita untuk verifikasi gitu mungkin Pak Ajis ya. Ya. Nah, untuk aksesnya nanti akan di-share ke Pak Andi gitu ya. Ya, baik. Ya, untuk aksesnya nanti siap, akan siap melalui Pak Andi gitu untuk mengakses link tes Finding Talent tadi. Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan lagi untuk tanya jawab. Sudah ada yang raise hand dari Rian Rahmat ya. Oke, apakah bisa on cam biar kita bisa kenalan lebih jauh? Siapa tahu nanti Maret ini kita berjumpa sebagai mahasiswa UICI. Pak Rian atau Mas Rian ingin bertanya, kami persilakan. Rian Rahmada Fikia. Ya, Bu, selamat malam. Ya, selamat malam. Mas Rian aja ya. Ya, gimana Bu, Mas Rian? Ada yang mungkin mau dikonsultasikan gitu ya? Saya paling mau nanya ini aja Bu, yang tadi apa dijelasin sama Bapak siapa tadi ya? Prof. Syahid atau ya, Pak Ajis? Ya, sama Bapak Ajis. Tadi saya mau nyobain ini aja sih paling apa buat talenta saya itu lebih kemana aja biar lebih tahu. Tadi saya nggak terlalu merhatiin aja. Tadi nama websitenya apa ya Bu? Oh iya, baik. Terima kasih Pak Rian Rahmada Fiki ya. Jadi nanti untuk link aksesnya ya, nanti akan diserahkan kepada Pak Andi gitu ya. Dan juga nanti Pak Andi lah yang akan berkoordinasi untuk teman-teman PKH yang hadir pada malam hari ini untuk mengakses gitu.
tes potensi talentnya itu di mana, gitu ya Pak Rian ya? Ya Bu, makasih Bu. Baik, sama-sama. Terus ada lagi nih kayaknya yang raise hand? Saya persilakan. Tadi ada yang raise hand juga. Tadi Pak Warsito tuh saya lihat raise hand. Pak boleh, Warsito, Bu. Pendamping. Boleh Bu, makasih Bu atas ya, waktunya. Ya, selamat silakan. Malam Bu. Salam kenal, selamat. Warsito dari Jakarta Timur. Sungguh satu terobosan yang luar biasa untuk saat ini ya. Walaupun saya usia saya sudah tidak muda lagi, mungkin untuk mengikuti ini agak terlambat dan mungkin banyak ketinggalan, tapi generasi-generasi untuk milenial ini sungguh sangat terbuka banget. Mudah-mudahan ini menjadikan satu terobosan yang luar biasa. Dan saya akan menggerakkan anak-anak KPM yang sebenarnya secara potensinya luar biasa, tapi baru tahu ini ada peluang seperti ini. Dan berharap banget ini penjemputan seperti ini bisa dilakukan lagi ya, karena ini kelihatannya belum begitu maksimal. Kalau bisa dilakukan barang sekali lagi, nanti kita bisa aktifkan lagi beberapa anak KPM yang sungguh potensi dan berkeinginan tinggi untuk maju dan pintar. Karena ini menyadari banget syarat untuk sejahtera itu diantaranya adalah pintar. Dan pintar itu ya belajar. Dan ini satu media yang luar biasa untuk kita belajar. Sementara itu, dan terima kasih. Tadi mau nanya, tadi udah penanya pertama buat saya udah bermanfaat juga. Makasih, Ibu. Baik, terima kasih Pak Warsito dari teman-teman pendamping gitu ya. Alhamdulillah Bapak, kami juga mengucapkan terima kasih gitu ya, sudah diterima di sini, kita bisa bersosialisasi, dan tentunya memang karena ada potensi seperti yang dijelaskan di sebelumnya gitu ya, kita ada potensi memang untuk pemberi beasiswa, dan untuk Maret ini memang agak lebih terbatas, tapi insya Allah nanti untuk yang September dan selanjutnya itu akan kita buka, atau akan kita akan berkoordinasi gitu untuk potensi beasiswa yang lebih banyak lagi gitu. Nah, dan mungkin saya juga sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Warsito tadi, memang peningkatan kesejahteraan atau memutus kemiskinan itu adalah pendidikan gitu. Karena dengan pendidikan itu kita setara gitu ya Pak ya. Maksudnya kita bisa berkomunikasi dengan siapapun, kita bisa bertemu dengan siapapun, bahkan kita bisa mencapai posisi apapun gitu, karena dengan pendidikan gitu. Ada lagi pertanyaan banyak dan mungkin mau ditanggapi dari Bu Leli, Prof. Syahid. Tadi boleh ya, nambah dikit Mbak? Izin? Oh iya, silakan Pak Ajis. Ya, baik Bapak-Ibu sekalian, Pak Warsito dan juga yang hadir malam hari ini, memang di Indonesia itu banyak sekali terjadi mismatch antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Nah, untuk menghindari adanya mismatch ini, salah satunya adalah dengan tes minat bakat tadi. Jadi, seseorang dia akan menjadi excellent sesuai dengan apa yang menjadi minat, apa yang menjadi bakat, dan menjadi komitmennya. Sehingga kalau kita tidak miss gitu ya, jadi misalnya nih, seorang yang suka di bidang komputer, kemudian dia bekerja kuliahnya di bidang komputer dan hasilnya dia bekerja di bidang komputer juga, insya Allah ini akan lebih optimal hasilnya, menjadi pribadi yang excellent dan juga memiliki karya yang masterpiece dibandingkan orang yang mismatch antara pendidikan, kemudian minat, bakat, dan juga tempat dia bekerja. Misalnya, seorang yang menyukai di bidang pertanian, gitu ya, kemudian sekolah di bidang sosiologi, kemudian kerjanya di bidang komputer, itu hasilnya akan tidak lebih baik dibandingkan orang-orang yang sejalan. Makanya perlu pemilihan jurusan, belajar sesuai dengan apa yang menjadi minat, bakat, dan komitmen mereka. Nah, disinilah peran finding talent Bapak-Ibu sekalian untuk bisa mengarahkan, menjadikan kita sesuai dengan apa yang menjadi minat, bakat, komitmen, menjadi pribadi yang excellent dan memiliki karya yang masterpiece. Dan insya Allah ini akan yang namanya peningkatan kesejahteraan ini akan selaras dengan penempaan pribadi tadi. Gitu. Demikian Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ajis. Dan mungkin ini saya ada menjawab juga dari chat room.
tadi itu uang biaya kuliah per semester 2,5 juta, apakah ada biaya yang lain gitu. Nah, tadi juga Bu Leli juga sudah menyampaikan ya Bu Leli ya, dan sekilas mungkin akan saya ingatkan kembali bahwa di UIC itu biaya pendaftaran itu 50.000, kemudian biaya kuliah namanya uang kuliah tunggal. Jadi kalau tunggal itu sudah tidak ada biaya gedung, kemudian biaya praktek, biaya jaket alma mater biasanya gitu ya. Jadi di UIC itu full 2,5 juta untuk satu semester dibayar tiap awal semester. Dan apakah tersedia program pembayaran tahapan? Izin Bu Leli mungkin bisa mengupgrade gitu ya. Ke depan apakah itu kembali dibuka? Karena kalau di angkatan pertama kemarin kita ada pembiayaan untuk tahapan. Ada. Tetap ada. Ya, maksimal 3 kali boleh dicicil. Iya. Jadi bisa dicicil sebanyak 3 kali. Jadi maksimal 3 kali ya. Iya, maksimal 3 kali. Jadi di awal semester bulan pertama mungkin 1 juta, kemudian 1 juta lagi dan 500 begitu ya Bu Leli ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu, dan mungkin untuk yang sudah bekerja gitu ya. Karena kalau mahasiswa UIC di angkatan pertama itu Bapak Ibu banyak yang sudah bekerja memang. Jadi sambil kerja, sambil tetap berkarir dan sebagainya, sambil kuliah di UIC. Oke, kemudian apa lagi ya? Ada lagi mungkin ini ada raise hand lagi. Ibu Aprilia Angelina. Mungkin bisa menghidupkan kameranya Ibu biar kita bisa berkenalan dan diskusi langsung. Kami persilakan. Ya, terima kasih. Sebelumnya saya mau nanya Ibu, tadi kan di slide-nya itu ada jurusan psikologi. Nah, itu untuk pertengahan bulan kan? Nah, itu tuh pendaftaran pas pertengahan bulan atau sekarang, sedangkan pembahasan jurusannya aja yang tadi empat itu kan untuk bulan ini kan, sama Februari sama Maret. Mau nanya khusus itu untuk aja sih. Psikologi ya? Iya, soalnya itu kan jurusan baru juga. Ya. Oke, Bu Leli mungkin mau menjawab? Iya, nanti gini, ini kita sedang set up, jadi sudah bisa mendaftar untuk yang semester ganjil 2022-2023. Nanti di dalam sistem kita ini akan beda jurusan nih. Ada nanti ada kotaknya sendiri ya Mbak untuk pendaftaran disebutnya kalau kita batch ya angkatan ya. Jadi yang sekarang untuk apa namanya untuk kuliah bulan Maret itu disebutnya batch 2, angkatan 2. Nanti untuk yang bulan September itu angkatan 3 gitu ya. Jadi nanti di dalam sistem kita itu sudah ada silakan memilih. Nah, silakan memilih angkatan berapa, batch berapa ya. Nanti mungkin Mas Andi rekapnya boleh di apa namanya? Di kalau memang mau digabungkan dengan angkatan 3 boleh dibuatkan kolom khusus, tapi kalau untuk yang apa? Untuk yang sekarang memang diprioritaskan untuk yang bulan Maret ya, Mas. Yang untuk apa? Beasiswa yang bulan ini. Untuk yang beasiswa yang batch ini, semester ini. Baik, terima kasih Bu Leli. Dan di sini ada dari Ibu Yuliana. Yuliana, itu pertanyaannya sebenarnya tadi berkaitan dengan beasiswa juga gitu ya. Jadi saya bacakan aja ya Bapak Ibu, dengan Yuliana dari Kelurahan Srengseng Sawah, untuk anak saya baru akan lulus di tahun ini. Berarti ini posisi kelas 3 SMA sederajat ya Bu ya. Tadi saya sudah menanyakan apakah PKH bisa berjalan beriringan dengan KJMU, namun diberikan peluang mendapatkan beasiswa. Beasiswa akan berlaku untuk mahasiswa yang berprestasi, tapi untuk mahasiswa yang punya kemampuan atau semangat belajar hanya bisa berharap mendapatkan kesempatan melalui KJMU saja. Apakah itu bisa digunakan di UIC? Tapi intinya, ini pertanyaannya adalah untuk anaknya, Bu Yuliana ya, karena anaknya sekarang berarti masih kelas 3 SMA, dan itu mungkin ya, mungkin akan ikut di yang September ya, Bu Leli ya? Ya, betul. Pak Yahid. Gitu. Jadi mungkin untuk yang Februari ini belum bisa, tapi itu disiapkan untuk program di perkuliahan September. Jadi tapi proses pendaftarannya nanti silakan berkoordinasi juga dengan Pak Andi dan Bu Mega gitu ya. Bagaimana prosesnya, prosedurnya yang harus dilakukan untuk mendapatkan beasiswa. Jadi kalau untuk KJMU mungkin Prof. Syahid bisa mengupdate kepada kita gitu Prof.
Oke. Kalau Prof. Syahid atau mungkin Bu Leli ingin mengupdate tentang KJMU? Belum, saya mau tanya KJMU apa sih? Kartu Jakarta. Jakarta Mahasiswa Umum. Ya. Lanjutan dari KJP. KJP ya, lanjutannya ya. KJP ya. Jadi kalau itu belum kita belum bisa update ya Bu, belum kita belum terhubung dengan pihak yang KJMU. Artinya ya kami kan harus kerjasamanya dengan distrik ya. Nah ini sedang kemarin sudah kita upayakan untuk langsung ketemu dengan Ibu Kadistrik, ternyata lagi pada isoman. Jadi belum. Ya sudah direncanakan dari minggu yang lalu. Kadistrik dengan Sesdiknya ternyata sedang isoman. Jadi mungkin baru minggu depan gitu ya. Secara informal Pemprov sudah memberikan dukungan gitu, tapi kan nanti kita harus bicara yang konkret-konkretnya. Jadi, ya. Jadi kalau yang penerima PK disaring juga. Jadi iya ya, betul Pak, disaring juga. Iya Pak Rafif Hafizar mungkin mau memberikan apa ya, atau mungkin mau bicara Pak, silakan. Iya, saya orang tua dari Muhammad Rafif Bu. Oh oke. Kebetulan Rafifnya memang lagi itu Bu, lagi apa freelance untuk ngantar barang Shopee Bu gitu. Oh oke. Kebetulan memang Muhammad Rafif udah kuliah di Universitas Ibnu Khaldun Jakarta Rawamangun. Semester 3 Bu. Oh oke. Cuma memang keluarga kami penerima PKH. Nah, dari materi yang Ibu dan para rektor sampaikan, itu memang cukup menarik ya di zaman digital ini, Bu. Ya. Sementara anak kami, Muhammad Rafif itu sudah kuliah di UIC, Bu. Gitu. Apakah bisa kuliah dua universitas atau gimana, Bu? Gitu. Oh, oke. Okay. Pak Rafif, terima kasih. Bapaknya Rafif ya. Yeah. Tadi belum memperkenalkan nama. Terima kasih atas pertanyaannya Bapak, dan terima kasih atas antusiasme dan apresiasinya untuk kita gitu ya. Tadi mungkin Bu Leli dan Prof. Ahmad Syahid dalam pemaparannya tadi nyampaikan Bapak, kita sangat terbuka untuk program double degree namanya. Double degree itu dia berkuliah di dua tempat atau di satu tempat yang sama dengan dua program studi yang berbeda gitu. Itu sangat terbuka Bapak. Iya Bu. Iya. Kebetulan saya juga waktu S1 itu juga double degree Pak. Oke. Ada lagi mungkin yang ingin bertanya? Ada di chat room? Ya, itu Mbak Aprilia tadi kayaknya raise hand ya, tapi udah turun lagi. Ya, Aprilia Angelina. Aprilia Angelina. Oke. Saya lanjut, ini ada di chat room dari Bapak atau Ibu Welga Zubeltif. Saya punya sertifikat kejuaraan nasional pencak silat. Apa bisa masuk jalur prestasi? Terus juga apa ada batas tingkatan untuk daftar di UIC lewat jalur prestasi Pak? Misalnya tingkat daerah atau tingkat provinsi. Nah ini kalau sudah kejuaraan nasional itu sudah pasti ya jalur tol ya Ibu. Bu Leli. Jadi sudah dipastikan gitu ya, kita verifikasi gitu dia, apa namanya, bukti bahwa memang pernah menjadi atau pernah mengikuti kejuaraan di tingkat nasional. Nah kemudian pertanyaan itu tingkatannya gitu. Silakan mungkin Bu Leli atau Prof. Syahid untuk menanggapi. Pak Prof. Syahid monggo. Ini mohon maaf ini agak miss karena barusan telepon Bu WR2, Kang Fahrus nelpon besok Gubernur ke Jabar, undang Kang Emil katanya. Saya minta ada WA. Tambahannya sudah dari saya, Mbak Nike, cukup dari Bu WR tadi. Iya. Ini Prof, izin Prof. Jadi Bu Wilga ini menanyakan sertifikat kejuaraan nasional pencak silat. Jadi beliau sudah punya itu, dan tadi saya sampaikan kalau sudah kejuaraan nasional itu sudah jalur tol ya Prof. Jalur sudah tol. Iya, karpet merah sudah disiapkan.
Iya. Nanti kasih kode ke kejuaraan atau menang kejuaraan, Pak? Nah, kemudian ada pertanyaan lanjutannya, apakah ada batas tingkatan untuk daftar di UICI lewat jalur prestasi ini, Pak? Apakah misalnya juara tingkat daerah atau juara tingkat provinsi seperti itu? Daerah boleh, provinsi disukai, internasional kita jemput. Kita jemput. Ya. Iya. Nanti di UICI ada 9 union loh. Siapa yang nanti mengisi kalau bukan para talents, ya? Iya. Dari DKI dong yang mimpin, ya kan ini ada DKI, ya. Bang Andi nanti bilang itu, wah itu dulu saya yang ini nih, yang mendaftarkan, gitu loh. Ini amal jariah ini, ya. Siap. Siap, siap. Kira-kira itu ya. Baik. Ayo. Begitu Bu Welga. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu teman-teman semua berkunjung ke media sosialnya UICI atau menyaksikan ulang gitu ya, ada siaran langsung atau siaran ulang kemarin milad pertamanya UICI. Itu kita memberikan beasiswa, bukan beasiswa, kita memberikan penghargaan mahasiswa berprestasi untuk 3 kategori. Salah satunya itu adalah dia berprestasi di olahraga. Itu saya lupa namanya Mas Hakam kalau tidak salah ya Prof, mohon koreksi. Itu dia punya prestasi di bidang olahraga, itu pemain sepak bola, bahkan dia ikut Chelsea Academy kalau tidak salah. Gitu. Dan itu kita sangat mengapresiasi tidak hanya prestasi akademik ya, tetapi non-akademik organisasi dan sebagainya seperti itu. Oke, kalau di chat room sepertinya sudah terjawab semua Bapak Ibu, atau mungkin ada yang terlewat oleh saya. Jadi mohon kalau misalnya Bapak Ibu masih ada pertanyaan, bisa raise hand sekarang gitu ya, atau mengingatkan kita kembali. Karena ini sudah cukup malam, sudah pukul 21.12. Mungkin saya ingatkan kembali Bapak Ibu untuk mengisi link absensi yang sudah kami kirimkan di chat room. Oke. Okay. Ini Mbak Srianti ini nanya dari Jakarta. Udah dijawab belum tadi ya, Mbak? Soal tes. Tes. Bagaimana mengerjakan tesnya? Soalnya baru lihat tadi perjalanan. Kalau seingat saya ini kerjasama ya, Bu Leli ya, Bu WR2 ya. Tes ini yang ditanya tesnya Mas Ajis. Yang ditanya Mas Ajis. Ya. Sudah dijawab sama Pak Ajis juga. Oh, iya. Okay. Suhunya udah jawab. Ya. Ya, udah. Ada link ke IBN TV, ada link ke tadi Google ya, atau link di IBN TV ya Mas Ajis ya? Di IBN TV, Mbak. Ini saya kirimkan ke chat room. Ya, silakan. Untuk langsung. Yang pakai laptop silakan di-copy gitu ya. Yang pakai HP silakan diklik gitu ya. Iya, ini ada panduannya juga. Link absensi, link lembaga itu apa tuh Mbak? Yang bikin absen, ayo jawab. Oke, Mas Singgi mungkin bisa menjawab atau dari Prof. Syahid. Itu untuk yang absensi ada lembaga, itu lembaga maksudnya apa gitu ya? Tulis lembaga, KPM, tempat. PKH gitu. Ya. Jadi atau kalau teman-teman pendamping ya pendamping PKH. Pendamping PKH. Kalau pendamping PPKH Kota Jakarta PPKH, Pusat. PPKH ya. Oh. Ini profilnya yang jawab ternyata Mbak Nike. Ya. Oh baik. Iya. Kalau KPM ya KPM Jakarta Timur gitu aja. Timur itu aja lembaganya. Baik. Begitu dari info dari Pak Andi tadi untuk lembaga, iya Pak Ibu Juanita. Ya, terima kasih juga. Jadi memang perlu juga sebenarnya ya Pak, tadi kita miss di situ gitu ya. Jadi untuk lembaganya gitu yang modisi apa, tadi sudah disampaikan oleh Pak Andi. Baik, Bapak Ibu masih ada yang mungkin mau didiskusikan lagi atau mau ditanyakan lagi. Mbak Megawati selaku Kepala Divisi Penjemputan Mahasiswa mungkin kembali meng-share gitu ya untuk kontak PMB official dan official PR gitu kalau ada pertanyaan-pertanyaan seputar UICI misalnya prodi kemudian dan sebagainya itu silakan ke nomor itu. Tapi kalau untuk misalnya program beasiswa yang tadi juga dikoordinasikan dari Pak Andi gitu ya. Jadi nanti silakan koordinasi dengan pendampingnya gitu Pak Andi, benar ya? Ya, baik. Mbak Nike, mohon waktunya sebentar, bisa? Baik, silakan Pak Andi. Oke, baik. Terima kasih untuk yang telah dibicarakan pada malam ini luar biasa.
pasan dan pengetahuan terkait dengan informasi UISI bertambah di dalam kita masing-masing, dan tentu saja ini membuat semakin termotivasi untuk segera merealisasikan kerjasama ini. Yang utama adalah di samping kita ingin memprioritaskan kerjasama ini antara KPMPKH, SDMPKH, dan juga UI, bagaimana caranya ke depan ini menjadi lebih baik lagi, itu pertama poinnya, nanti akan ada seleksi. Dan besok saya mengundang Kepala Kota dan Mbak Mega untuk hadir di kantor saya jam 13. Kita akan membicarakan lebih jauh dan detail terkait dengan siapan untuk penjemputan mahasiswa ini, mahasiswa dan mahasiswa. Ya. Nanti waktu yang ada ini bisa dimaksimalkan lebih baik lagi. Dan tentu saja daftar nama-nama KPM yang sudah ada di kami sebanyak 300 ini, tentu saja nanti akan menjadi prioritas yang akan coba kita seleksi kembali pendamping, koordinator kota, dan pada akhirnya nanti muaranya ke kami dan Mbak Mega di Provinsi DKI. Dan selanjutnya, kami SDMPKH di Provinsi DKI Jakarta dengan sukarela dan senang hati juga akan mensosialisasikan UISI ini kepada masyarakat umum dimanapun berada, baik itu melalui media sosial, tatap muka, dan yang lainnya, sehingga nanti ke depan UISI ini bisa lebih berkembang lagi. Saya bukan hanya UISI yang berkepentingan, namun masyarakat juga punya kepentingan terkait dengan informasi yang kita akan sampaikan kepada mereka. Karena memang saya yakin masih banyak masyarakat yang belum mengetahui terkait dengan UISI ini. Karena dengan situasi dan kondisi yang ada sekarang, juga mungkin ada teman-teman yang sudah bekerja ingin melanjutkan kuliahnya, ini bisa dimaksimalkan di UIT ini. Saya rasa ini sangat bermanfaat dan luar biasa informasi yang disampaikan. Saya rasa itu juga yang perlu saya sampaikan di sini, dan terima kasih atas waktunya telah sama-sama kita saksikan dan juga sama-sama kita ikuti. Luar biasa antusias daripada teman-teman di pertemuan malam hari ini. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Andi. Dan tentu saja kami sangat berterima kasih gitu ya, sudah dipertemukan pada malam hari ini dalam forum yang luar biasa ini. Tentu saja kami sangat terbuka dan sangat mengapresiasi jika mungkin ke depan kita akan bertemu dengan forum yang lebih besar lagi gitu ya, karena ada beberapa tadi mungkin miskomunikasi gitu ya, sehingga ada beberapa teman-teman yang mungkin tidak bisa masuk dalam Zoom ini gitu Pak Andi. Nanti silakan koordinasi gitu dengan Mbak Mega. Mbak Mega juga ada di sini untuk apakah perlu nanti untuk sosialisasi lagi, termasuk untuk yang angkatan kedua mungkin ya di September itu gitu. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang sudah hadir pada malam hari ini yang sudah menyambut kami. Kami kenapa di awal tadi sebenarnya saya sudah bilang kita temanya penjemputan mahasiswa baru. Jadi biasanya kalau di kampus itu kan penerimaan mahasiswa baru Pak Andi, Bapak Ibu. Kalau di sini kami adalah penjemputan mahasiswa baru. Jadi kami sangat, walaupun kampus UICI ini adalah kampus digital gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu yang di Jakarta Selatan mungkin bisa gitu ya berkunjung gitu ya, bisa kantor rektorat kita itu di Gedung Binakarsa, Jalan Rasuna Said, Bapak Ibu. Nah, disitulah pusat ada namanya studio untuk produksi konten ajar, kemudian juga ada control room atau ruangan kontrol gitu ya untuk bagagaimana perkuliahan di UICI. Jadi di situ disiapkan semua. Jadi, seperti itu, Bapak Ibu. Nah, kemudian itu saja mungkin untuk malam hari ini. Kami mengucapkan terima kasih sekali lagi atas kesempatan yang sudah diberikan. Bu Leli atau Prof. Syahid, ada yang ingin ditambahkan sebelum kita tutup? Oh, Mbak Nika. Baik, terima kasih Prof. Syahid, terima kasih Bu Leli. Terima kasih Bapak-Ibu semua, mohon maaf jika terdapat kekurangan, kesalahan, dan sebagainya. Saya selaku MC, Nika Ardina, mengucapkan terima kasih. Kita akhiri diskusi kita pada malam hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Makasih semuanya. Sehat-sehat. Sampai ketemu ya. Lagi. Kita tunggu ya di Witi ya. Ya Mas Pak Andi, Pak Wasito. Ya, kan ya Pak supaya bisa anak-anak Amin. Amin. Ya. Amin. Ya. Amin. Kita akan ke Mas Andi deh itu yang bilang Pak Andi saya mau banget amin. Dadah semuanya. Silakan. Mbak Sahara semuanya. Terima ya. Iya, dadah. Ya, ini Pak Ahmad Taufik ada ya Pak Ahmad Taufik. Terima kasih semuanya. Izin lift ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warsito ikut. Oh, salam kenal Pak Prof. Salam kenal. Mudah-mudahan bisa di. Terima kasih. Pendirian dari Pak Uci ini tentu amat sejalan dengan tujuan HMI atau kami yang tidak lain adalah terbinanya insan akademis, pencipta dan pengabdi yang bernafaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala-nya. Saya ingin menyampaikan ucapan selamat dengan harapan bahwa ini sekali kita bentuk maka pantang mundur. Tidak boleh hanya coba-coba, karena itu baru bubar, tidak boleh. Jadi ini bukan toko, ini bank. Bukan Anda bikin bank harus ada terus-terus itu bagaimanapun sampai Anda dibubarkan karena tidak sanggup. Jadi ini suatu institusi yang tidak boleh berhenti. Karena begitu orang tahun kedua, tahun ketiga, itu semester 1, semester 2, dia ada semester 3. Ya, tidak mungkin kita dapat cukup ini saja, tidak bisa. Jadi ini harus siap, terlalu harus siap untuk jangka panjang. Ini perjuangan jangka panjang seperti ini. Semoga Wiki ini dapat berkontribusi nyata di dalam pembangunan manusia Indonesia yang unggul, berkarakter, dan siap menghadapi industri 4.0 dan era society 5.0. Semoga UIC akan ikut serta memberikan kontribusi yang nyata dan bermakna untuk pembangunan Indonesia ke depan. Harapan saya, Universitas Insan Cita Indonesia harus menjadi yang terdepan melahirkan kader-kader bangsa di segala segi kehidupan dan juga intelektual-intelektual muslim yang punya wawasan keindonesiaan. Insya Allah kehadiran Ustaz Insan Cita ini akan memberikan kontribusi besar untuk ikut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Semoga Universitas Insan Cita Indonesia dapat melahirkan lulusan-lulusan yang unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi berbudaya digital dan juga memiliki karakter insani sehingga dapat memberi manfaat kepada masyarakat. Saya sebagai seorang ilmuwan sangat berharap universitas yang baru didirikan ini menjadi universitas yang betul-betul bisa menjadi universitas unggulan, bukan hanya unggul di Indonesia, tapi unggul dalam kancah pertarungan teknologi masa depan di dunia internasional. Saya mengucapkan apresiasi atas inisiatif dari Majelis Pendidikan Tinggi KAHMI, MPTK, untuk membangun Universitas Insan Cita Indonesia, menyelenggarakan pendidikan tinggi dengan berbasis pada teknologi untuk memastikan layanan pendidikan tetap bisa dinikmati oleh seluruh anak-anak kita untuk membangun Indonesia yang lebih baik lagi ke depan.
Semoga dapat menjadi lembaga pendidikan yang dapat menghasilkan tenaga profesional yang terserap Indonesia di era digital. Semoga mampu mencetak generasi pemimpin masa depan bangsa. Di kampus ini lengkap, bersendikan pada karakter dan kompetensi. Ini adalah ciri kampus yang sudah berpikir jauh ke depan. Keindonesiaannya juga demikian, didorong alumninya berkarakter keindonesiaan dan tidak kalah penting lagi, berkarakter keislaman. Semoga dengan 3 program unggulan yang diluncurkan dapat membawa setiap mahasiswa-mahasiswinya untuk menjadi individu yang kreatif dan inovatif. Karena pendidikan yang baik akan menciptakan mahasiswa-mahasiswi yang cerdas dan unggul. Kehadiran Universitas Insan Cita Indonesia membuktikan kembali bahwa kawan-kawan kami selalu terdepan dalam menunaikan panggilan konstitusi ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Selamat dan selamat atas diresmikannya Universitas Insan Cita Indonesia pada hari ini. Semoga Universitas Insan Cita Indonesia dapat berkontribusi mencerdaskan bangsa dan membangun SDM Indonesia yang inovatif, kreatif, adaptif dan berdaya saing tinggi. Selamat dan sukses atas grand launching Universitas Insan Cita Indonesia yang didirikan oleh keluarga alumni HMI. Mudah-mudahan universitas ini menjalankan amanahnya untuk mampu mengintegrasikan universitas yang berbudaya digital, keislaman dan keindonesiaan. Yesus.